Kita tunggu pasukan-pasukan Den Ayu, baru kita mulai reviewnya ya. Mas tolong itu tasnya bawa sini, aku pakai tas. Silau ya, silau karena ada ini Ranjana Ananta. Masya Allah. Tambah. Pakai tas ah. Bentar ya, saya nungguin yang lain ya buat bergabung. Baru kita ngomong dewe, jawab dewe, ngaca dewe, biarin lo. Karena pakai Ranjana Ananta. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Aku mau serius ah hari ini ya. Enggak mau bercanda. Bercanda mau bibit. Oh, kan. Jawabannya wis kepo. Oke. Dia juga mancing-mancing aku. Lilaknya ngecereng apa enggak, entar belum mulai. Jangan bertanya dulu. Jangan bertanya dulu, kalian menungguin teman-teman yang lain dulu ini ya. Kameranya muat ya, karena akunya sudah 41 kilo. Bawa Wiwi 35, Menikmah 21. Cantik Masya Bayi. Riu lah, kalah kanang Riu. Foto dulu ah. Yuk Sen, video dulu Sen. Video cantik-cantik dulu Sen. Waduh, Rafisa nyong sumpah dah. Video cantik-cantik. Pak, ayo ya Nikmah. Langsung ngaku sama Mbak. Cipulannya fotonya aja. Aku ingat paling Mbak. Wis wis Mbak. Kan ceritanya kayak gitu loh. Sebenernya kita harus cantik ya Mbak. Foto Mas, foto, foto. Foto iya dong, foto Mas. Iya. Satu, dua, tiga. Salah-salah angle. Salah. Kiri, kiri. Nah dulu sambil nungguin teman-teman yang lain, kita foto-foto dulu. Satu, dua, tiga. Cakep lagi. Satu, dua, tiga. Oke, cakep. Yuk. Halo Mbak Tiwi, review lagi nih. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Berhubung penontonnya sudah 100.000 orang, jadi kita langsung mulai sembari menunggu yang lain ya, yang terlambat ya, karena mungkin masih istirahat siang atau mungkin masih bobo siang. Ih, keterlaluan. Oke, kita mulai aja ya. Aku aja yang membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini tanggal 15 Oktober 2024 kita ketemu lagi di sini ya, di Instagramnya Aden Hijab. Kita review untuk anak kedua tahun 2025 atau sarimbit keduanya, my baby yang kedua. Ini namanya sekarang adalah Ranjana Ananta. Jadi hari ini kita mau review kupas tuntas Ranjana Ananta. Jadi buat kalian yang sudah penasaran dan mau order tapi masih ragu nih mau pilih-pilih yang mana, kalian harus pantengin karena di akhir sesi kita bakalan ngasih giveaway atau voucher belanja buat kamu beli tas. Oh, buat mau bag banget dan diskonnya gede banget. Vouchernya gede banget buat beli bag kamu. Aku bilang sama kamu, kamu hampir belanja sekitar tinggal 70% aja dari harga tetapnya. Wow. Tuh. Berapa pemenang Mbak Tiwi? Kamu enggak usah panasan di situ. Jangan panasan. Iya, melasi kok. Ya. Jadi berapa pemenang, kita ngambil berapa? Tiga pemenang voucher belanja untuk pembelian Alice bag yang bakalan launching. Jadi kalian jangan kemana-mana, ini launching hari besok dan kamu bisa beli harganya sumpah bikin orang-orang menangis mendangis kalau kamu sampai dapetin voucher belanjanya. Jadi ikutin terus live-nya karena sesi pertanyaannya akan ada di dalam live, you know. Oke. Sekarang mulai, silakan dijelaskan storytelling Ranjana Ananta itu apa. Siapa Mbak Wiwit? Oh ya, bajunya kamu storytelling. Astagfirullah, kok enggak kayak gitu tadi loh. Ya udah sih, makanya kalau mau live belajar. Yuk. Ternyata. Cus. Ya, kita mulai dulu ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Oh, kayak gini ya, Mbak. Aku bukan teman-teman. Udah biarin aja. Udah cantik ya. Udah cantik. Ya, siap. Nih, dek.
Dada. Dijelasin ya rencana Ananta itu apa? Rencana Ananta itu diambil dari bahasa Sanskerta. Rencana berarti cinta, masya Allah. Cinta. Ya. Sedangkan Ananta itu berarti tak terbatas. Masya Jadi kasih Allah. Sayang tak terbatas dari keluarga merupakan cinta dan perhatian yang diberikan tanpa syarat ya masya teman-teman. Allah. Tanpa batasan duka, tanpa masya mengharapkan Allah. Balasan seperti masya itu. Allah. Seperti itulah cinta keluarga atau cinta sesama di dalam keluarga menggambarkan. Jadi harapan kita semoga teman-teman nanti yang pakai rencana Ananta mempunyai kasih sayang yang tak terbatas kepada keluarga. Dengan kalian membelikan baju rencana Ananta itu sudah membuktikan bahwa kalian mau berkorban untuk keluarga. Karena rencana Ananta itu terbilang bukan saringgit yang murah, tapi kalau bukan saringgit yang mahal juga, jadi perlu pengorbanan ya untuk membelinya. Lanjut. PO-nya dari kapan sampai kapan? Untuk PO-nya ini kita mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 28 Oktober ya teman-teman. Ini belum tahu ya Mbak Dewi ada perpanjangan atau enggak. Ya, jadi belum tahu juga. Jadi jangan mengharapkan. Jangan ya. Mengharapkan. Yang penting teman-teman ordernya itu di antara tanggal 14 sampai 28 Oktober. Yes. Gitu. Untuk estimasi ready-nya kita ini estimasi ready untuk rencana Ananta di tanggal di bulan Februari ya, pertengahan Februari. Yes. Itu. Jadi pertengahan Februari ya pengiriman. Kita Ramadannya diawali di akhir Februari. 28 Februari itu iya, awal betul. Ramadan. Jadi harapan kita insya Allah ya Aden Hijab selalu berkomitmen untuk melakukan pengiriman on time, tepat waktu sesuai dengan estimasi awal. Jadi keinginan kita semoga terwujud dan semoga dipermudah bahwa rencana Ananta ini akan kita kirim sebelum Ramadan. Jadi pada saat Ramadan teman-teman sudah tidak usah memikirkan baju lebaran lagi, inginnya kita kayak gitu. Dan minta doanya ya, berapapun nanti kuantiti yang masuk semoga bisa selesai sebelum Ramadan, tapi pasti akan kita usahakan. Amin. Next untuk warna-warnanya dulu ya Mbak. Warna-warnanya ini ada 5 pilihan warna ya teman-teman. Terus yeah. Stylenya juga ada 3 seperti yang kita pakai saat yeah. ini ya. Yes. Terus kali ini juga kita spesial ada khimar, ada pasmina, yes. ada scarf juga, teman-teman. Jadi bisa yes. dipilih mau mix and match yeah, yang mana. Iya, betul. Next, lanjut. Next, bahannya ya Mbak Tini. Yes. Nih, banyak banget yang tanya ini bahannya tuh sama enggak sih kayak saringgit satu? Banyak banget yang tanya. Gitu. Nah, aku jelasin ya, bahannya tuh masih sama persis seperti yang dipakai sama saringgit satu. Yes. Cuma ini kita ada tambahan ini ya Mbak, ceruti printing ya. Yang gitu. Saringgit satu juga ada ceruti ada cerutinya tapi cuma dipolos. Jadi kemarin banyak banget nih Mbak yang tanya sama aku, katanya Mbak Tiwi ini nanti ini itu motifnya bahannya sama enggak kayak Diora? Dikiranya itu monogram kayak Diora. Betul betul, sama banget Mbak. Jadi, banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan kayak gitu ya. Bukan. Jadi ini bahannya itu bahan ceruti di printing ya. Ini ceruti printing dan ini bahannya polos, polos sama seperti bahan utama yang kita pakai untuk Sagara Bawana. Bahwa Sagara Bawana itu sudah kita kirim hampir ke seluruh distributor dan masya Allah tidak ada respon negatif sedikit pun dan mereka sangat puas dengan bahannya. Jadi kamu enggak usah ragu kalau mau rencana Ananta, insya Allah distributor sudah pegang semua, bahkan sampai ke agen juga sudah pegang semua bahwa bahan Sagara Bawana itu sangat bagus. Jadi kita repeat di produksi di rencana Ananta ini. Jadi warnanya aja yang beda, tapi untuk jenis bahannya sama persis 100%. Oke, okay, next. Sekali. Next untuk harga-harganya juga ini sangat worth it sekali ya teman-teman. Ini harga termurah sepanjang tahun 2024 untuk koleksi eksklusif loh ya, bukan koleksi repeat. Beda lagi sama koleksi repeat. Ini koleksi eksklusif dengan harga termurah sepanjang tahun 2024. Kita di penghujung tahun 2024 untuk koleksi 2025, padahal nggak tahu nanti 2025 pajaknya naik atau enggak, tapi ini dikasih best price banget dengan harga 790.000 aja. Kayak gini kayak yang aku pakai itu sudah dapat scarf, bros dan juga baju. Sekarang kalau aku bilang sama teman-teman ya, kalau misalnya aku jual baju only kayak gini itu rate harga rata-rata biasanya 525 ya Mbak. Ya, 525. Seandainya teman-teman plus beli scarf-nya, ini scarf-nya 200.000 kan? 195 ya, 200.000 berarti sekitar 725. Dan bros-nya ini free bros yang lagi aku pakai itu minimal harganya 250 sampai 300 ribuan. Jadi otomatis kalau
reguler produk atau produk-produk yang berjalan seperti biasanya. Ini karena Sarimbit biasanya kuantiti gede, jadi aku harganya ditekan sampai dengan harga yang best price banget. Kalau biasanya reguler produk ini, misalnya nanti ini bakal keluar desainnya after lebaran misal ya, atau mungkin suatu saat nanti akan di repeat, kalau kamu beli one set kayak gini mungkin harganya sekitar hampir 900 sampai 1 jutaan. 1 juta sih mbak. Yes, jadi ini 790.000 sudah best price kalau kamu mau order yang ini. Udah itu angka 7 di depan itu sudah sangat itu aden, itu wow, dengan gitu. Kualitas yang benar-benar seperti ini bagus banget. Next mbak, next sudah ya, kita akan menjelaskan detail-detailnya ya mbak Wiwi. Okay. Ya detail bahannya. Okay. Yes. Dari yang style satu dulu, satu ambil mbak, style satu mbak, warna kuning. Ya kuning, warna kuning, biar dijelaskan sama mbak Wiwi. Lihat detail lengannya. Ya, siap, ini kita jelaskan. Okay. Semua untuk desainnya. Yeah. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik untuk desainnya. Yang cantik ya Mbak Win, karena lagi direkam. Oke, siap. Karena ini ada inner sama outernya, aku jelasin innernya dulu ya. Ya, dilepas dulu outernya. Nah, untuk inner style 1 itu looknya seperti ini. Jadi dia menggunakan kerah Shanghai ya. Resleting pada bagian depan seperti ini, sampai dengan batas pinggang. Kemudian menggunakan lengan balon dengan manset dengan tingginya 5 cm seperti ini ya. Pada ujung manset menggunakan kancing dengan bukaan 2 pieces seperti ini. Dan ini kancingnya sama seperti Sagara Bawana kemarin ya teman-teman. Nih, seperti jenis ini. Kancing terbaru yang kita pakai. Iya. Buat tahun ini ya mbak. Ya. Jadi untuk inner style 1 ini menggunakan motifnya ada di kerah dan di manset. Seperti ini. Yes. Nah, kemudian udah dapat pre-build ya mbak ya untuk pembelian inner style satunya. Berarti kalau beli inner aja itu dapat belt ya teman-teman. Yeah. Kalau misalnya dapat inner, beli inner plus outer otomatis sudah ada beltnya. Tapi kalau teman-teman beli outer aja di ini tidak dapat belt ya. Yang dapat belt itu di innernya. Iya, betul. Nice. Kemudian untuk outernya, jadi buat teman-teman nanti yang mau beli inner style 1 plus outer, ini outernya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya dari look cuttingannya aja, panelnya banyak banget nih, bisa dilihat ongkos jahitnya berapa ini ya, banyak banget ongkosnya. Orang produksi yang dipikirin ongkos jahit ya mbak. Ini mbak, emang coba mbak, ini mbak, ini sumpah ya mbak. Ini kau ini murah banget. Iya. Baju panelnya banyak banget nih mbak. Ini tuh apa namanya, pecah polanya tuh bener banyak banget. Terus ini juga ahlinya langsung. Terus ini juga lihat nih cuttingan diri lengannya. Loh, juga lucu banget. Menggunakan lengan kupu-kupu ya. Mungkin pada ujungnya terdapat bukaan seperti ini. Yes. Ya kan? Terus di depannya ada menggunakan kancing. Kancing satu sebagai bukaan dengan sengkelit. Yes. Pada ujungnya ini menggunakan list seperti abis, ini. Jadi ya, warnanya cantik. Yes. Banget ya mbak. Banget. Iya. Terus, kombinasinya ini kayak buttersweet, ngerti nggak? Iya. Yang buat makan roti, enak banget ini. Nah, potongan pada bagian depan ini tertutup semua sampai bawah. Yes. Ya. Nih, jadi nggak ada belahannya ya, kanan dan kiri outernya itu tertutup semua. Kalian bisa lihat untuk detail dari jahitannya ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bahkan ini tidak diobras loh. Ini tuh jahitan lipat. Artinya jahitan lipat itu memakan apa, step yang jauh lebih besar, jauh lebih lama daripada kalau obras. Aku bisa aja ngobras tapi aku tidak suka. Yeah, gitu. Ini jadi jahitannya luar biasa. Jadi kita stick balik sedetail itu produksi kita di bagian, kerungan lengannya itu tidak pakai obras ya. Kita pakainya lipat kayak gini. Dilipat ya, Mbak. Yeah. Terus bagian ada bagian belakangnya. Nah, ini untuk potongan bagian belakangnya dijahit sampai batas pinggang saja. Iya. Seperti ini. Seperti ini. Jadi ada potongan di bagian belakang. Iya. Kayak gini. Jadi kalau dipakein belt bisa cantik banget ya. Cantik banget. Betul. Belt. Kalau pakai belt itu nanti kesannya bagian belakang kayak ngebuka. Iya. Gitu buat jalan. Oke. Okay. Ya, cukup. Terus untuk style juga seperti yang dipakai Mbak Nikmat. Ini kayaknya akan jadi ini best sellernya mungkin ya, sampai hari ini. Ini best sellernya mungkin akan jatuh di style nomor 2. Aku yang nomor 2 ya, nanti Mbak Wiwit yang nomor 3, oke? Okay? Ini aku jelasin untuk desain dari style. Mbak boleh nggak tadi yang inner tadi? Aku tuh sangat-sangat amazing sama jahitannya tau.
kalian lihat dari dekat, lihat ya jahitannya Aden Hijab. Bahkan di bagian sini dia tidak pakai obras loh. Dia pakainya bis kayak gini tuh di bagian sini. Dan lihat untuk detail dari obrasnya di bagian tengah. Ya Allah ya Rob, ini luar biasa untuk kualitinya. Ini bahannya kalau teman-teman mau lihat, nih, ini bahannya luar biasa bagus banget dengan harga segini itu sudah wow, amazing. Dan ini bagian tadi udah dikasih tahu ada kantongnya di bagian kanan? Belum. Oh ya, di bagian kanan innernya dia ada kantongnya ya, Beb ya, tuh. Jadi bisa ngantongin segala masalah hidup, insyaallah. Ya. Yang nomor 2. Sekarang aku jelasin desain yang nomor 2. Silakan kamu masuk Mbak model yang nomor 2. Yang nomor 2, ini yang aku pegang yang warna daffodil dan yang Mbak Nikmah pakai itu yang warna lilac. Sekarang kita lihat Mbak Nikmah di sini hooknya. Kalau dan ini aku jelasin untuk aku detailnya. Aku pakai ini dulu ya, Mbak. Huh? Boleh. Ya, dilepas dulu boleh. Jadi untuk pembelian dress ini itu harganya sama persis dengan style 3. Style 2 dan style 3 itu harganya sama persis, yaitu Rp790.000. Kalian sudah dapat dress ini dan juga sudah dapat scarf. Boleh minta scarf yang kuning cantik. Nih ya, ini jadi kalau kalian lihat bagian kerahnya dia kerah kemeja ya. Dan ini itu jahitannya, lihat deh. Jadi bukan kenapa quality Aden itu standarnya tinggi, karena di setiap step-step potongan jahitan itu kita tidak menggunakan standar atau sistem jahitan yang biasa aja. Betul ya, Mbak. Jadi kayak setiap detail-detail bagian kerah itu bisa aja kalau mau dipermudah dengan cara obras ataupun dengan cara sudah cukup. Tapi kalau kita itu selalu dengan step yang berbeda, makanya kenapa polanya Aden kalau dipakai itu bener-bener siluetnya bagus banget ya Mbak Wiyut ya. Dipikirkan tekniknya yang paling bagus. Dipikirkan teknik ini, dan ini ada ahli dari dari tim desain juga ya. Nih, dan ini bagian kerahnya dia pakainya kerah kemeja ya Beb ya. Kerah kemeja, dan di bagian atasnya dia ada apa nasen? Dia ada garing maksudnya. Di bagian atasnya dia ada kancingnya satu yang terlihat, dan di bagian tengah sampai bawah nih Mbak, kita pakainya kancingnya kancing hidden semuanya tertutup tapi hidup ya sampai dengan bagian bawah. Terus ada yang tanya, Mbak, itu potongan bagian tengahnya gimana? Jadi ini bukan potongan sayang, ini tuh kayak layering dua gini nih. Nih, jadi dua layer sampai dengan bagian bawah untuk kanan dan kirinya. Jadi bukan potongan seperti yang teman-teman kira di desain Diora kayak gini, Mbak. Soalnya Mbak dikira ada potongan di bagian sini. Jadi ini dua layer, layer ceruti ya di bagian depannya. Masya Allah, ini tuh best desain banget kalau aku bilang. Dan di bagian pundaknya dia ada layer juga yang memberikan kesan bener-bener bahunya terasa lebih tegas ya, Mbak. Bahunya tuh terasa lebih tegas, tapi dia juga bisa menyamarkan pundak yang besar ataupun yang kecil. Jadi Masya Allah, ini tuh bagus banget. Dan di bagian kanan dan kiri dia ada kancingnya nih Bebe, kanan sama kiri di bagian gak di sikut banget sih, jadi di atas siku nih. Dia tidak akan mengganggu apapun aktivitasmu, aku jamin 100.000%. Dia tidak akan mengganggu aktivitasmu untuk bergerak begini atau begini. Betul, karena dia benar-benar pasangnya itu mengikuti siluet dari bagian lengannya. Oke. Nih, ini bagian belakang dia nggak ada cuttingannya sama sekali, jadi benar-benar loose, nggak ada potongan di bagian perut dan nggak ada potongan di bagian tengah, hanya bagian depan aja kayak gini. Dan di bagian kanannya dia ada kantongnya, tuh ada kantongnya. Setiap pembelian satu dress style 2 ini, kalian mendapatkan obi yang super cantik. Dan obi ini bisa dipakai di dua sisi ya sayang ya. Jadi kamu bisa pakai yang versi polosnya atau kamu bisa pakai yang versi motifnya, karena dua-duanya terjahit sangat rapih dan dua-duanya terjahit layaknya untuk dipakai di bagian depan. Tuh, Masya Allah. Dan ini talinya panjang, bisa kamu lilitin dua kali di bagian perut. Sekarang kita dan setiap pembelian satu dress tersebut, kalau kalian mau hemat, kalian bisa free scarf yang ini. Dan ini warna scarfnya luar biasa bagus banget. Ini warnanya kombinasi warna apa Mbak? Butter kayak gitu, iya. Sama warna ungu, tapi ungu yang pastel banget. Ini bagus banget, dan ini ada metal tag-nya ya, walaupun harganya segitu ada metal tag-nya. Dan ini ada tulisan adenya. Dan ini tuh tegak paripurna guys, tegak paripurna. Ini aku real pakai kainnya tuh, itu tegak paripurna, dan ini bagus banget, enak pol dipakai ya Mbak. Betul. Nih, jadi ini kalian bisa lihat untuk detailnya, dia pakai monogram AAAA garing tuh kan. Pakai monogram. Iyalah, nggak bisa iPhone. Nih ya, dan tuh. Ini monogramnya juga. Dan ini monogramnya terbaru. Iya. Kalau dari jauh itu kayak wancik gitu loh. Kayak bentuk wancik monogramnya.
bagus banget nih. Dan ini kita lihat di Mbak Nikmah untuk desain style 1 style 2, sorry. Jadi teman-teman bisa pakein obinya itu bisa polos Mbak Nikmah. Tuh. Bisa maju. Jadi bisa enggak harus motif dipakai polosannya itu juga cantik. Bisa dilipat jadi itu sendiri. Jangan yang tadi talinya. Manja. Nah, sekarang yang terpenting adalah detail-detailnya ya. Sekarang punya Mbak Wiwit dulu. Tadi ini Mbak Wiwit soalnya ini enggak dilihatin. Nah, setiap pembelian satu dress seperti ini, kalian itu free tali. Ini talinya terbuat dari bahan ceruti. Untuk style 1 dan style 3 itu terbuat dari bahan ceruti, bukan obi ya. Dan ini itu free buat kamu untuk pembelian kalau ini dressnya ya Mbak Wiwit ya. Nah, sekarang Mbak Wiwit tadi pasang di perut di bagian dalam, bisa juga dipasang di perut bagian luar. Silakan diteruskan Mbak Wiwit. Jadi ini looknya bisa sesuai selera ya Mbak ya. Gimana sesuai dengan kebutuhan. Nih, selernya kalau rapi tuh kayak gini. Oh gitu ya. Tutorial. Tanya bagus. Oh. Yes, no. Dan ini free brosnya itu luar biasa, bros terbaru kayaknya belum semuanya pada punya, tapi ada yang punya karena pernah buat free ya. Pernah kalau pembelian berapa juta gitu ya kalau enggak salah. Nih. Jadi ini brosnya tuh. Kelihatan brosnya, tapi nanti pengait bagian belakangnya dia pengaitnya yang pengait kayak bros yang terbarunya Aden. Jadi bukan pengait yang kayak gini ya. Beda sama yang ya, difoto sama ya, materi-materi yang kemarin. Iya, sama yang di photoshoot kemarin masih pakai mutiara ya. Jadi ini nanti permata kayak gini brosnya. Dan ini brosnya tebel dan bagus. Ini nanti free loh. Ini kalau dijual 300-an. Next, style 3 Mbak Wiwit. Oke, sekarang style 3 sama seperti yang dipakai Mbak Tini. Apanya Mbak yang lelet Mbak? Nggak ada yang jawab lelet, lelet apanya yang lelet? Lelet apa lelet? Nggak tahu. Lelet. Oke, ini untuk sekarang untuk dress style 3-nya ya, teman-teman semuanya. Yes. Ini looknya mungkin terlihat lebih simpel dari teman-teman yang tapi lain ya Mbak. Dipakai siluetnya bagus banget. Dipakai siluetnya bagus banget. Nah, untuk dress style 3 ini menggunakan kancing bukaan depan seperti ini ya. Kancingnya menggunakan plaket sehingga kancingnya tertutup. Yes. Seperti ini. Kemudian menggunakan kerah Shanghai. Nah, kerah Shanghainya ini sampai belakang full menggunakan motif monogramnya. Dan di bagian kerahnya terdapat rumah tali seperti ini. Kelihatannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian depan menggunakan potongan serong seperti ini ya, teman-teman. Dan di potongannya ini ada plaketnya. Seperti ini. Yes. Nah, pada bagian potongannya ini ada layer cerutinya seperti ya, ini. Jadi dua layer. Jadi dua layer dia. Dan dua sampai layer kayak gini ya. Iya. Tuh. Dan di sini ada potongan. Karena kemarin bingung Mbak dikira one set. Oh, ada di luarnya ya. Iya. Nah, ini depan dan belakang potongannya sama ya. Nih. Jadi dia ring semuanya. Apa Mbak? Apa sih Mbak bahasanya? Diagonal apa iya. Ya? Segitiga gitu ya. Iya. Kemudian pada bagian lengannya menggunakan manset tingginya sekitar 3 cm seperti ini dan menggunakan bukaan kancing satu pada ujungnya. Dan di sebelah kanan menggunakan metal tag seperti ini. Nah, untuk pembelian dress style 3 ini kita juga akan free belt. Yang beltnya ini bisa di-adjust di kerah ataupun di bagian perut. Perut ya Mbak kalau misalkan. Tapi kita lebih prefer ke bagian kerah ya. Lebih menyarankan iya. Untuk stylingnya di bagian kerah. Tapi kalau ada yang mau di bagian pakai perut juga bisa. Iya. Dan di bagian kanan juga ada kantongnya. Yes, ada satunya. Jadi ya kancingnya hidup ya Mbak Wiwit iya. Sampai bawah ya. Mm-hmm. Jadi ini harganya berapa Mbak Wiwit? Yang ini harganya berapa Mbak Nifa? Kita intip 790.000 wow. Kalau teman-teman sudah beli. Kenapa aku selalu bilang 700 karena menurut aku kalian itu wajib banget beli sama scarf-nya. Betul. Dan nanti dia kalau mau beli kayak gini aja bisa free bros, cuman kalau sama scarf-nya dia jadi harganya lebih murah. Jadi kalau menurutku kalian bagusan order pakai scarf-nya tuh. Iya, betul. Jadi enggak bingung nanti ya, Mbak. Gempa ya? Iya, orang mau matchingin. Kirain gempa. Enggak. Nih. Lihat ya, jadi ini talinya aku pakai di bagian leher dan ini ada rumah talinya ya, nggak usah khawatir, dia nggak akan kemana-mana kalau sudah ada rumah. Iya.
Jadi looknya seperti ini. Cantik banget. Cepetan one by one di mundur, kamu muter. Yuk, mundur. Jadi ini look style satunya di Mbak Wiwit ya. Tuh cantiknya, masya Allah. Muter Mbak Wiwit, muter. Yes. Muter sampai kecamatan. Nah, tuh masuk Mbak Nikmah style duanya, silahkan. Masya Allah, ini mah best cantiknya. Langsung terpancar. Mbak Nikmah yang milih style ini, aku kalah. Iya. Cantik banget teman-teman nih. Ini ya. Lanjut. Oh iya. Udah, ntar lu lihat dulu nih. Jadi ini nih yang style tiganya ya, tuh. Ini teman-teman langsung aja tuh. Dari belakang masya Allah bagus banget tuh. Dan ini tuh bahannya masya Allah enak banget. Banget ya, Mbak. Oh. Enak banget ya. Bahannya tuh antep, bagus. Satu style berapa? Ini kalau satu set kayak gini 790.000, kalau yang di bawah Wiwit 920.000. Best price. Padahal nih kalau dilihat semua desainnya itu cuttingannya unik-unik semua, unik-unik ya. Unik semua. Dan ini tuh detail dari jahitannya tuh mantap sekali. Enggak kuat aku kalau harga segitu sebenarnya. Next. Oke, sekarang untuk dress kitsnya. Nah, untuk dressnya ini juga inner dan outer ya, seperti ini. Nah, untuk desain dressnya ini menggunakan kerah rebah seperti ini. Nah, pada bagian kerahnya menggunakan motif monogramnya, kemudian menggunakan lengan balon dengan variasi ruffle pada bagian mansetnya seperti ini. Dan di ujung lengan rufflenya ini menggunakan motif monogramnya ya, seperti ini. Kemudian kalau untuk dress anaknya ini resletingnya ada di belakang. Iya, untuk memudahkan pemakaiannya ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk outernya. Nah, untuk outernya ini juga lucu banget. Cuttingannya banyak banget ya. Ini pada bagian depan menggunakan ruffle pada bagian depan seperti ini sampai dengan batas pinggang. Nah, untuk bagian pinggangnya ini terdapat potongan dengan variasi tali yang bisa kita serut sendiri seperti ini. Jadi ini talinya hidup, bisa diserut gitu. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat layering seperti lucu ini ya. Ini. Nih, ada yang dia punya. Sebenarnya anak. Nah, kalau ini punya aku. Iya, Mbak. Untuk lengannya menggunakan lengan kupu-kupu seperti ini. Kupu-kupu. Iya, terus di bagian belakangnya menggunakan variasi bukaan kancing dengan sengkunya seperti ini ya. Untuk talinya ini depan belakang ada rumahnya semuanya. Oh, rumah seperti tuh. Ini. Ika, kamu tau gak kemarin tuh kayak gini? Aku pas nge-review mutiara kan aku bilang kayak gini kan ya. Ini loh, kamu beli dengan harga segini, kamu udah free mutiara-mutiara gitu. Iya. Bu Jamahnya bikin story-nya sama mutiara-mutiaranya. Lah terus cedek WA aku kayak gini. Mbak, ini bener kan besok ada mutiara-mutiaranya? Ya Allah, ya enggak. Itu saya bercanda, Bu. Kayak gitu. Hati-hati loh, beli baju dapat rumah, tanya sertifikat rumahnya loh. Mohon maaf ya, bercanda. Nah, ini sekarang untuk Virgo kitnya ya. Nah, untuk Virgonya ini sama seperti Sagara Bawana. Menggunakan pet, tanpa pet sebenarnya ya. Ini seperti ini. Dan tali pada bagian kanan dan kiri. Pada ujung mukanya seperti ini menggunakan metal tag. Ini sama persis seperti Sagara Bawana, pada bagian depannya menggunakan potongan dengan plaket. Seperti ini. Sudah. Lanjut perkokoan. Dan dulu kali ya, Mbak. Nah, ini untuk koko dead lengan panjang. Ini menggunakan kancing depan dengan plaket sehingga kancingnya sembunyi. Dan pada bagian depannya menggunakan potongan seperti ini ya. Dan ini uniknya, teman-teman, sakunya ini ada di bagian sini. Jadi seperti tidak terlihat. Ini anti maling. Nanti sini ya. Ada bagian depannya. Akhirnya juga pas iya, lagi foto akhirnya enggak ada. Iya, kayak ini aman nih, istrinya enggak tahu ya kalau nyimpan uang ya. Terus ini kerahnya menggunakan kerah kemeja ya, seperti ini. Untuk koko lengan panjangnya menggunakan manset dengan slit seperti ini. Pada bagian belakangnya terdapat potongan yup dan lipatan. Begitu. Lanjut. Sekarang untuk lengan pendek sama seperti yang lengan panjang modelnya, hanya beda di bagian lengannya saja. Ini menggunakan bukaan depan dengan kancing sembunyi, kemudian menggunakan potongan pada bagian dada seperti ini dan menggunakan kerah kemeja, dan lengannya lengan seperti ini ya. Pada bagian belakangnya juga potongan
dan lipatan seperti ini. Oke, kemudian untuk kidsnya sama seperti Koko Dad-nya, hanya beda di ukurannya aja ya. Yeah. Menggunakan kancing depan, kemudian saku yang tersembunyi seperti ini, menggunakan kerah kemeja. Di bagian belakangnya juga ada potongannya dan lipatannya seperti ini. Cukup? Oke, cukup. Oke. Deketin bahannya teman-teman. Okay. Motifnya tadi ada yang minta detail. Detail motifnya. Oke, siap. Ini. Mungkin tadi yang mau lihat detail kancing sembunyinya ya. Ini kancing. Detail saku sembunyinya ini seperti ini ya. Jadi di sini ini ada potongannya, kemudian di bawahnya ada plaket. Nah, sakunya ada di sini. Nah, jadi enggak kelihatan sembunyi. Iya. Tersembunyi. Masyaallah. Wow. Light still. Yes. Kita next ya, kalian pada ganti sana. Oke. Okay. Di ambil dulu ungunya terus light still-nya taruh sini. Bawit ganti dulu. Next ya, ke warna yang selanjutnya, warna yang super unik. Karena kenapa aku bilang super unik, ini warna yang belum pernah aku produksi sama sekali. Jadi warna ini warna baru di Aden Hijab guys, warna light steel. Jadi kalau kamu mau, ini bagus banget dipakai sama cowok kokonya, karena warna kokonya itu bener-bener warna yang netral banget buat dipakai sama cowok. Tapi kamu gak mau suami terlihat lebih gelap ya. Jadi maksudnya bagus kalau dibagus sama cowok itu warna-warna abu. Nah ini tuh warnanya kalau aku bilang abunya itu agak kehijauan. Warnanya unik banget pol. Dan ini nih, ini tuh kalau aku pakai innernya aja. Jadi ini aku pakai manset ya guys. Jadi dia tuh hanya di bagian kerahnya aja yang motif sama di bagian manset. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak Tiwi minta foto dong inner only. Sebenarnya kenapa kita nggak terlalu expose inner only ya? Karena inner only-nya itu benar-benar ya sudah kayak gitu. Dan semua look walaupun pakai outer, bagian detail-detail innernya itu terlihat. Jadi kita tidak terlalu meng-highlight innernya gitu. Jadi kalau kamu mau lihat, ini tuh cuman kayak gini aja. Jadi potongannya, dia nggak ada potongannya apa-apa. Dia like abaya, bener-bener bahan yang super nyaman. Itu enak banget dipakai. Jadi kalau nanti lebaran, kamu pakai lepas outer, pas udah sore, udah deh ya. Aku bilang, duster aja lewat sama bahan ini. Bener-bener bahan di posisi yang comfortable-nya tuh kenyamanannya itu luar biasa enak banget. Jadi kalau kalian mau order ini, wes nih lihat aja. Jadi sletingnya dia panjang banget sampai 50 cm. Jadi untuk akses keluar masuk pas dipakai atau akses untuk menyusui itu super nyaman ya. Tuh. Bahkan kalau mau melahirkan juga bisa dari perut. Tuh. Nih. Melahirkan sesar dari perut. Ya kalau mau sesar pakai baju ini itu dokternya udah cukup sampai sini doang. Tuh, udah sendirian malah ngecek agak bener. Tuh. Nih. Tuh, kan Nikma sukanya pakai yang itu terus, mentang-mentang bagus. Nih, ini jadi kalau nanti misalnya kamu pembelian inner only, nanti kamu free belt monogram dari bahan ceruti ini ya sayang. Nih kamu lihat dari dekat untuk detail bahannya. Ya, bahkan aku tuh bener-bener belum pegang loh ya. Ini tuh jahitannya bagaimana? Ini tuh jahitannya seperti ini, guys. Aduh, usah ditanya lah ya kalau kualitinya Aden tuh. Gak usah di-review sebenarnya kalau untuk bahan sama kualitas jahitnya. Tapi kayak kepengen meyakinkan buat yang belum kenal Aden gitu. Kenapa sih kamu belum kenal Aden? Ya, apa salahnya Aden? Mahal? Enggak. Kata siapa mahal? Kalau udah keracunan tuh ya dari Jagat Lawana, Sagara Bawana, Mutiara, ini beli semua. Coba, kok kayanya pada ya? Aku tidak habis pikir gitu loh. Tiga-tiga sih. Aduh, belinya itu tiga-tiga-tiga lah. Tiga desain dibeli semua gitu loh. Aku aja tidak setajir itu gitu kan. Mereka tahu aku tuh. Aku juga butuh. Enggak sih, nanti ini semua koleksi di rumah aku tinggal pakai aja aku. Ngiri kan, ngiri bilang bos. Lama banget ya ganti baju ya, aku bingung mau ngomong apa. Enggak jadi. Tanya jawab. Nih, jadi kayak gini ya guys. Terus kalau misalnya nanti kamu mau, ini tuh scruff-nya itu di setiap sudut ya, di setiap sudut sekolah. Nih, setiap sudutnya dia ada tuh adennya. Kemarin ada yang tanya, Mbak, itu ya warnanya putih atau apa? Jadi ini warnanya tuh broken white ya, bukan broken home. Ini broken white.
Nih, jadi ini outernya tuh kayak gini. Warnanya tuh best banget, guys. Warnanya tuh kombinasinya tuh, ngerti gak sih kenapa pakai putih? Bahkan aku kombinasinya putih. Ini tuh tulisan AA-nya itu BW, sayang tuh. Tulisannya AA-nya itu BW. Kelihatan kah? Tuh, style 2 kancingnya sampai perut juga. Style 2 itu kancingnya full sampai bawah, beb. Kok enggak sampai perut juga, sampai kaki bisa buat outeran. ya Allah, terus ya. Nih. Mbak, tolong Mbak, jilbabku disingkapin ke atas. Ketul singkap tuh kape kan. Mbak, tapi banyak banget yang DM aku itu tanya ini cocok nggak kalau dipadu-padankan sama Diora kayak gitu. Enggak. Ih, rame banget nanti jadinya. Maksudnya AA-nya itu beda, sayang. Di setiap produksi itu monogramnya itu beda-beda. Kalau monogram ketemu monogram ya ibaratnya kamu tawuran gitu loh. Ya udah beli ini aja. Kalau polos tuh ketemunya sama motif ya, Mbak. Kalau mau motif ketemu sama motif tuh dia tuh harus nyambung gitu. Kalau enggak nyambung tuh ibarat suami istri gak jodoh tapi hidup bareng gitu. Kan ribut mulu. Nih, jadi kayak gini looknya, guys. Bagus banget ini warnanya. Warna yang bener-bener baru sekali ini aku bikin. Tuh. Ya, warna apa itu, Mbak? Warnanya itu abu kehijauan ya. Abu kehijauan. Cenderung kalau kamu lihat secara langsung itu hampir kalau aku bilang 60% dia hijau, 40%-nya dia lebih ke abu. Dan kombinasinya sama putih. Jadi aduh, Masya Allah, tabarakallah, ini bagus sekali. Tuh, ya. Tas putih aku mana? Pinjem dong. Tas putih aku mana? Pinjem dong. OOTD. Nih, mau OOTD, Mas. Tuh, Masya Allah, cantiknya. Foto, Mas. Yuk. Gue lagi bikin yuk. Dulu, Mas. Brosnya mana? Selesai. Gue pakai bros. Say. Sambil dibaca-baca pertanyaan, Ma. Oke. Okay. Sambil dijawab. Oh, iya, apa? Yuk, Mas. Foto, Mas. Oke, 1, 2, 3. Yang di rumah juga mau 1, screenshot? 1, 2, 3. Cekrek. Lagi 1, 2, 3. Cekrek. Dah. Oke, okay, ini yang warna steel apa? Light steel. Oke, okay, ini yang warna light steel. Nah, sekarang next yang Mbak Nikmah. Mbak Nikmah dulu ya, style 2 okay. Masuk, Meh. Oke, Mbak. Ini yang style 2. Tuh, biasa ya, Mbak. Iya, kamu tidak bisa ngomong. Yuk, yang style 2. Ini yang warna light steel style 2. Jadi style 2 sama masuk Mbak Wit. Jadi style 2 sama kenapa Mbak Wit? Ada kombinasi cerutik ya, polosnya. Jadi ya, tidak Mbak? Ada kombinasi cerutik polosnya. Ah. Jadi seperti ini, yang ada kombinasi cerutik polosnya itu ada di style 1 aja. Betul. Di style 2 sama style 3 dia lebih matte ya. Karena kombinasinya hanya cerutik printing dan juga dengan kain utamanya. Oh, mau dipadu-padankan sama brosnya sama dengan itu semua. Oh, bagusnya style yang mana? Kalau mau sama Himar, semuanya bagus. Kenapa aku bilang kalau sama Himar semuanya bagus? Karena dia detail motifnya itu turun sampai ke bawah. Dia vertikal, tidak horizontal. Jadi walaupun ketutup sama Himar, kamu tuh masih melihatkan detail siluet dari bagian katingan-katingan ini. Dan ini juga kalau misalnya nanti pakai Himar, tetap bagian bawahnya itu dia desainnya masih dapat. Hanya saja bagian pundaknya yang nggak terlalu kelihatan. Tapi bagian sini ke bawah dia masih kelihatan sungguh sangat cantik dan mempesona. Sekali. Ini juga kalau mau pakai Himar juga dia tetap bagian sininya aja yang ketutup, bagian ujung sininya. Iya. Jadi bagian dari lengan sampai ke bawah dia masih tetap terlihat. Kenapa kita sekarang jarang kayak jarang ngelihatin free apa sama Himar sama apa? Ya udahlah ya, pokoknya teman-teman udah kita kasih lihat desain Himarnya. Kalau mau sama Himar silakan sama Himar, kalau mau sama scruff silakan sama scruff, kalau mau sama pasmina silakan sama pasmina gitu. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Style 3 itu bagus gak sih dipakai sama orang yang tingginya kurang? Mbak, ada yang komen, Mbak jangan pakai filter, Mbak. Mbak, ini tuh bener-bener warnanya sudah real kayak aslinya. Aku tuh nyari filter cuman bikin aku jadi tambah cantik biar kalian gak mutah di rumah ya lihat mukaku gitu. Jadi takutnya kalau aku gak pakai filter kalian di rumah itu mutah lihat mukaku. Ya? Oke,
Lanjut ya. Ini kalau style 3 itu bagus enggak, Min? Dipakai sama orang yang tingginya kurang kayak gitu. Oh, ini kebetulan aku pakai style 3 seperti ini ya. Kalau menurutku tetap bagus-bagus aja sih, karena kombinasi dari motifnya ini kan sama di sini. Jadi nanti ketika memang kalian panjangnya terlalu panjang, ini dipotong tuh masih aman banget karena jarak antara ini tuh masih semua desain ya Mbak Wiwit ya. Semua desain kalau mau dipotong itu masih amat sangat aman. Bener. Karena semuanya ini jujur bekas potongan nih. Iya. Ini jujur bekas potongan bagian bawahnya, Mbak. Bawah. Karena Kamega kan tinggi kan. Kamega kan tinggi banget. Jadi aku kemarin custom sesuai dengan size-nya Kamega. Terus habis itu aku bilang, "Mbak, dipotong dong, enggak usah bikin sampel lagi karena kita mau live." Iya. Lihat deh, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya, Mbak. Jadi tetap aman semua sih walaupun tingginya ini ya, Mbak ya. Iya, betul. Nih, kasih lihat dong tasnya. Oke, ini bakalan ini yang mau lihat besok. Detail dari tasnya ini cantik banget ya. Ini modelnya model-model yang lagi hype zaman sekarang ya. Bentuknya ya, bentar, seperti ini. Kemudian pada bagian depannya ada logo AA-nya besar sekali ini. Jadi highlight-nya warnanya emas. Terus ini yang paling unik itu di bagian sininya nih. Ya Allah. Nih, jadi cuma di crek kayak gitu doang. Terus kayak gini. Buat TV loh, aku tuh jadi ngebayang. Situasi. Terus ini pada bagian pas juga dalamnya mau. Itu tas emasnya nanti luntur enggak ya? Itu luntur apanya? Apanya? Emasnya ini loh. Oh, tidak bakal ya Allah. Ini masyaallah, ini bukan luntur. Enggak bakalan saya, enggak bakalan luntur, dijamin 1000%. Ini enggak akan luntur. Heboh dewe napa? Hah? Heboh dewe anak apa katanya? Enggak ada apa-apa, enggak usah tahu rahasia. Nih. Jadi wah, look-nya bisa dua macam ya, Mbak. Lucu banget nih, lihat. Nih, ini bisa lagi kalau kayak gini nih. Oh, banyak juga. Bisa bikin 4 macam, teman-teman. Iya. Tuh, ini kalau mau sosialita kondangan tadi juga lucu tahu, kalau tadi itu kayak handbag di bagian sini. Terus kalau di sini tuh lebih ke enak mati pakai. Cantik banget. Cantik. Udah sana ganti baju Mbak Wiwit. Oke. Ganti next. Oh, dikasih tahu dulu warna-warnanya. Desain-desain yang lain. Ntar dulu aku lagi. Nah, ini untuk warna light steel-nya. Ini keluarga light steel ya ini ya, teman-teman. Oh, kita spillin satu-satu ya, Mbak Nikmah. Yeah. Nah, ini untuk dress kids-nya ini tetap cantik banget ya, Mbak tetap ya. Cantik nih. Ini look-nya kayak princess-princess gitu. Lengannya menggunakan lengan kupu-kupu seperti ini. Terus nah, lanjut untuk kokonya sama seperti yang Mam ya, ada motifnya seperti ini. Cantik banget. Nanti ini ganteng ya? Iya, ganteng ya teman-teman. Ini yang sudah ikut Koko Kids ya. Gamis Mbak Dewi. Tuh. Ini yang Koko Dad-nya lengan pendek. Kicu. Oke, ganti dulu nih. Kita mau ganti warna apa? Kembarannya Kamega ya. Mana yang beda tinggi doang? Iya, Mama Mega. Mega Mini, ini Mega Mbak Dewi, kenapa sari bednya namanya susah-susah? Jawab biarin. Aku ini ya nyampein aja. Ganti baju Mbak. Warna kuning ya, teman-teman ya. Yes. Warna kuning ya. Bagus banget warna kuningnya. Oke. Ya Mbak Wiwit, kamu juga jangan ganti. Ganti dulu. Oh, aku kira apa juga disuruh ganti. Aku nyantar dulu. Oh, gitu. Oke. Aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman ya. Ini mau ganti warna kuning dulu. Lihat marun sama lilak Mbak, bentar ya. Nanti kita spill. Ini udah dikasih tahu Mbak Wiwit? Ya mana? Ini? Sudah. Pokoknya bagus banget warnanya Mbak. Jadi dipakai sama laki-laki dia bener-bener bagus banget. Aku mau ngasih lihat secara dekat ininya. Teknik. Di akhir harus ada urutan warna kesukaan Mbak Tiwi, siap. Ini untuk warna light steel-nya. Ini bahannya beda ya Mbak? Kita tadi belum jelasin bahannya ya? Bahan dari koko sama... Iya, bahannya beda. Nah, untuk bahan dari dressnya ini menggunakan bahan Revena ya Mbak? Iya, Revena. Nah, bahannya itu teksturnya halus, kemudian dia flowy banget ya, bisa dilihat, dan adem.
Terus yang paling aku suka adalah dia tuh kalau kita pakai duduk terus udah diuwel-uwel pun dia berdiri, dia kayak jatuh dan iya, bikin lebih halus lagi. Bener. Ya kayak nggak yang gampang kusut gitu loh, nih lihat. Jadi kayak apalagi kalau lebaran kan kita aktivitasnya banyak banget ya, jadi ini cocok banget sih. Nah untuk bahan kokonya ini menggunakan bahan allegra. Nah bahan allegra ini bahannya teksturnya tegas ya seperti ini, kemudian dia tuh terlihat kokoh, jadi nggak yang hoyor-hoyor gitu, nggak yang letoy. Gak yang letoy ya, jadi looknya tuh looknya tegas seperti itu ya. Next mau lihat kita apanya lagi ini ya? Minta aku ngelepas outer mbak. Oh, nih minta aku ngelepas outer. Oke, mbak Wiwi deh sudah ketularan aku. Nih kalau dilepas outernya nih sayang nih kelihatan ya ini mbak. Oke. Nih jadi desainnya tuh biasa banget. Saya maksudnya desainnya enggak yang neko-neko, hanya loose aja di bagian sleting bagian depan dan bagian belakangnya yeah, ada jahitan bagian tulang tengah ya. Iya. Yeah. Nah, ini fungsi dari jahitan ini tuh biar look-nya juga enggak yang gede banget. Jadi dia kayak di sini tuh ada apa ya? Fungsinya sebagai kupnat. Jadi kayak biar look-nya tuh enggak yang gede gitu. Apa ya? Ngomong itu. Jadi bisa menyesuaikan sama bentuk tubuh. Nah, betul. Style 2 kak, style 2 nya tadi sudah loh style 2 nya. Gak usah kita next aja ke warna daffodil. Okay, ya. Ke warna daffodil. Mbak Nikma masuk ya, aku ganti. Iya, siap. Lihat style 3 di, talinya di pinggang gitu yeah, maksudnya. Oke, ini aku mau try on talinya di pinggang ya size. Sebentar aku mau kancingin dulu biar rapih, biar gak dimarahin Mbak Tiwi. Gak Marun saya, oke marun habis ini ya, warna black terakhir saya. Nanti warna black tuh terakhir. Gini loh teman-teman, kalau kamu pakaiin talinya tuh di pinggang seperti ini. Aku taruh pinggir aja iya, ya. Oh biar lihat perbedaannya ya. Lihat perbedaannya sama yang di situ. Gini saya itu. Sama-sama cantik lah ya Mbak Wiwi iya, tuh. Buat yang tadi tanya mungkin kalau badannya terlalu kecil dan bajunya terlalu agak terlihat lebar, kalau kalian lebih kelihatan pengen yang body fit bisa dipakai di bagian pinggang. Bagian pinggang seperti ini. Ini looknya ya. Ini kalau dipakai di bagian leher, kalau ini di bagian pinggang seperti itu ya. Cantik semua sih ya, Mbak. Ih, warnanya bagus banget tau Mbak. Iya, ini perpaduan warnanya apa enggak? Kuning banter sama ya, yang itu tadi ya. Yang tapi soft banget loh warnanya. Cakep banget. Ini kayak dapat banget di kamera sini tau. Iya, cantik banget. Cantik banget. Dua warna ini sama-sama warna terang sih ya. Cantik. Cantik sekali. Kalau jilbabnya tuh lebih ke abu-abu. Iya, jadi jilbabnya Mbak Wit ganti aja. Oke. Bagus banget nih. Jadi nih aku kasih lihat ya untuk detailnya. Aku belum pakai jilbab dulu karena aku juga pakai ini kok, pakai manset. Jadi kalian tidak ini. Kok sakit. Nih. Jadi untuk bagian Mbak ini aku bisa ditolongin. Ini tuh emang dikasih dua ya? Oh tadi katanya kalau kami itu kecil ya. Oh gitu. Nasinya satu. Kurus-kurusin dia ya. Hampir kelolosan. Udah belum mbak? Udah belum itu di perut? Apa jangan di perut lah? Iya. Ya, baiklah. Itu kayak kuning pastel nggak sih mbak warnanya? Ya, itu gitu. Bukan kuning ya kalau aku bilang ya, warnanya tuh kayak butter gitu loh. Gimana ya, nggak kuning warnanya. Ini real loh warnanya, dapet banget di kamera warnanya. Dan ini scruff-nya, jadi dia tuh kebalikan dari warna si monogram ini. Jadi monogram ini itu warna dasarnya dia warna innernya, terus motifnya itu AA-nya dia warna ungu-ungu abu-abu gitu. Nah di bagian scruff-nya sengaja aku rubah. Kenapa sih sengaja aku rubah? Karena ini itu warnanya cenderung matte banget, jadi warnanya kayak matte udah kalem banget, makanya aku kasih sentuhan di warna scruff-nya dia sedikit lebih tua daripada warna bajunya, sehingga dia menghidupkan dari desain si warna daffodil ini. Dan ternyata real cakep, cantik banget warnanya. Kamu ya, kamu kalau mau order warna ini, aku udah jamin pas dateng tuh teriak deh, bagus banget realnya. Kemarin aja kamu pas foto ini ya, kamu bilang mbak ini horor mbak, sarimbi duanya bagus banget gitu kan, yang warna ini kan kemarin. Kemarin kan mau apa, kalau ini keluar sekarang bahaya. Bahaya, gitu kan. Betul mbak.
Sudah diklik, Mbak Ines? Sudah. Mbak Nikmah, kamu bawa tas yang warna satunya dong. Coklat. Iya. Ada pertanyaan lagi. Outer style 1, Kak. Sebentar ya. Ini Mbak Wiwit lagi pakai. Mbak Wiwit, kamu pakai innernya dulu, Mbak Wiwit. Okay. Biar kelihatan innernya dari warna itu. Nih. Jadi kalau mau styling juga bisa tuh. Kalau mau naruh ini di bagian depan. Jadi tidak clean stylenya. Wow, amazing warnanya. Warna ini kok bagus banget sih ya. Aku tuh abis ini bakalan diteror sih warna kesukaan, tapi iya gimana sih, ya? Kalau nanti hitamnya terakhir ya, biar aku tidak berpaling. Mbak, ada yang tanya dari semua warna yang bikin cerah tuh warna apa? Semuanya. 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 Semuanya itu warnanya kalem-kalem dan bikin cerah. Serius deh. Serius deh. Warna ini tuh warnanya semuanya manis-manis banget. Jadi kalau mau kamu pakai untuk kulit orang Indonesia itu masih masuk banget. Karena kulit orang Indonesia itu cenderung bukan kulit hitam ya. Kulit orang Indonesia itu kulitnya sama mateng. Ada yang mateng banget, ada yang setengah mateng, ada yang belum mateng kayak gitu. Jadi masih oke lah sama warna-warna dari seri Renjana Ananta ini. Tuh. Baru yang tanya lagi, kalau warna kuningnya tuh mirip gak sih kayak baju PNS? Wush! Jauh! Jauh! Bagaikan kan langit di sore hari gitu. Enggak, jauh. Jauh ya, Shay. Niatnya harus nyanyi Penggiring Langit dan Bumi malah sore hari. Di sore hari. Nih. Wow, kalau style kayak gini tuh bagus banget. Kenapa bagus? Aku bilang karena dia bagian fundaknya. Ini bisa gak gue ditolongin? Fundaknya. Nah, ini dirapihin. Di apa mbak? Kanan dan kirinya tuh simetris gitu. Ini bukan Vera. Iya, ini bukan Vera. Ini virus. Kuning gading gak sih mbak? Enggak, bukan juga. Bukan juga. Bukan juga kuning gading, kamu bukan nanti storyku tuh. Aku kayak nyamain warna butter sama warna ini. Tapi realnya bagus banget, Masya Allah. Kamu sebagai laki-laki suka aku, sama aku warna kan ini. Suka warna kuning ya? Iya. Iya, sama aku juga gak punya baju warna kuning, woi. Tapi ini bukan kuning kasusnya. Iya. Ini bagus banget. Dan kayaknya ini bakal jadi best juga sih. Iya, setuju enggak? Setuju ya? Setuju kan? Bagus banget ya? Iya. Ih, Mbak Wiwi cantik banget pakai innernya aja coba. Masya Allah, matahari aja langsung tersipu-sipu malu bagai. Ada mata. Kamu besok lagi pakai ciput warna hijau ya, please. Ya ciput kalau mau live pakainya itu keren. Belum beli. Ini pakai OB belt ya, Masya Allah perutku singset sekali, tinggal 41 kilo. Masa sih mbak? Iya kan capek. Jadi kelihatan gue badanku kecil banget. Iya. Tinggal 41 kilo berapa? Nanti ntar tapi kok 41 sih? 51. Juga lagi. 51 sorry. Sih, mbak, 51. Kayak sedih gitu loh. Sedih? Sedih kalau tadi. Oh, 41 sedih. Iya. Kamu kan belum pernah lihat aku 41 kilo. Ini yang paling kurusnya dulu tuh 47. 47? Enggak. 44 sih. Sembahkan itu. Sedih kagak dibaca lagi. Apa sayang, apa kamu saya nulis apa? Kamu nulis apa? Berarti pakai size apa? Aku pakainya itu L ya, L reguler. Nih. Nih, jadi begini nih. Oh, ini loh Mbak, yang pakai Mbak Tiwi nih, misal layar bahunya dijahit paten aman nggak? Nggak bagus. Oh, jangan enggak dijahit layar paten. Ini kenapa kita kasih seperti ini? Karena itu memang sengaja dibikin kayak buat beraktivitas kayak gini, dia melambai layeringnya. Kamu jangan merubah desain atuh, udah dipikirin pusing-pusing desainnya dirubah loh. Ya nggak Mbak Wiwit? Betul. Nih outernya mana Mbak? Pakai Mbak. Mbak, OB belt itu bahannya kaku atau enggak? Ini ada kain lapisnya. Jadi dia kain utama tapi dikasih kayak namanya apa, Mbak? Biar kokoh. Namanya apa? Vaseline. Iya. Iya. Vaseline ya, bukan hand body, Vaseline. Ya, ini tuh Vaseline. Jadi dia kain enggak kaku, ya, enggak iya kaku, tapi kain pelapis. Iya, ampun, kain pelapis kita aja yang bagus ya. Betul. Kan? Betul banget. Nih. Jadi kayak gini look-nya kalau style 1. Ini tuh style 2 itu bakalan jadi best seller sih. Iya, sepertinya ya, Mbak. Cantik sekali. Ih, warnanya cantik banget sih.
Ini aku bingung deh lebaran pakai ini. Mbak bisa, misal naik motor aman enggak? Mbak takutnya miber. Ush. Apa yang miber? Itu aman sekali ini. Ini baju biasa, Beb. Ini baju yang enggak ribet, Beb. Ini hanya cutting layering aja yang kita percantik, tapi ini bukan baju ribet. Jadi kalau mau naik motor, mau naik buruk, mau naik apa aja itu masih aman. Kamu berdiri, woi, malah duduk. Sambil ini. Ya enggak, tapi kan harus diliatin cantiknya kamu. Ya. Sayang. Mati spill dong pakai himar. Oh iya, pakai himar mah kamu mah. Oke. Okay. Style ini ya. Kayak ini deh, sampingan yang pakai himar ya ini deh. Mbak Wiwit pakai himar. Nah, Mbak Wiwit itu ayu kalau pakai himar. Nah, itu warnanya. Lihat detail tangannya, Mbak. Kalau yang ini detail tangannya tuh seperti ini, sayang. Tuh, detail tangannya itu seperti ini. Jadi dia layering dan dia itu ada kancingnya di bagian sini, tapi kancingnya itu mati. Enggak bisa dilepas kancingnya ya. Nih, bagian sini dan di bagian sini dia hanya pengunci biar layering di bagian pundak ini tetap stay dan tetap berada pada posisi semestinya ya. Tuh. Jadi ini karena kemarin ukurannya Kak Mega, jadi lengannya panjang banget. Bagian pundaknya otomatis dia lebih panjang. Karena ini bekas Kak Mega pakai, jadi dia Kak Mega itu kalau photoshoot di kita itu custom. Jadi panjang lengan sama panjang bajunya karena dia size-nya model catwalk ya. Jadi dia lebih tinggi dan ini kita potong, tapi kan kita nggak bisa permak bagian lengannya. Jadi otomatis lengannya dia sedikit lebih besar. Tapi nanti kalau pas produksi dia seperti ini. Ini kamu lihat kan, bagian pundak ini dia turun di aku. Jadi nanti pas size L yang semestinya dia akan naik segini. Tuh, dia akan naik segini. Mas juga masa ya, Mas? Kan? Yang warna-warna kuning. Apa? Yang dipakai di kulit. Sawo matang, yang matang. Sini, Sen, kulitmu matang, Sen, dikeluarin kayak gini aja, Sen. Iya, di sini matang banget kulitmu. Nah, ini ada orang kulitnya sawo matang tuh. Tuh, dipakai malah justru dia tuh dapat kesan lebih cerahnya, tuh. Dia mateng banget tuh, ini sama punya Nikmah jauh banget kan tuh ya. Jadi aman, Beb, kalau kamu kematangan kulitnya masih aman. Kenapa? Pasti mahal ya Allah, ini yang aku pakai. Kamu lihat seperti ini ya, udah ada beltnya, udah dapat baju, udah dapat bros, udah dapat scarf, cuma 790.000 aja. Kadang wow. Kamu masih bilang mahal, jangan tanya kualitasnya Aden deh. Mungkin kamu bukan jodohku ya kalau segini dibilang mahal. Oke, okay, bye. Oke, baik. Mbak Tiwi lebih suka style apa, Mbak, dari yang ketiga tadi? Suka semua. Suka semua, teman-teman tuh. Tapi ini dipakai ternyata sangat-sangat bagus buat ke pesta, iya, Mbak, buat ke makanya segala acara. Tapi ini tuh muslimah banget, Mbak. Aku juga suka ini, ngerti enggak simpelnya ini sih, Mbak, ini ya? Iya, yang dapetnya ini tuh simpel banget. Yang di bawah Wiwit dia dapat mewahnya banget tuh. Tuh, pakai himar. Kalian bisa lihat di dalam himarnya. Jadi himar kita pakainya hard pad ya. Yeah. Biar kelihatan tirus ya, Mbak. Nih, pakainya hard pad dia di bagian sini dan ada bordirnya di bagian pad bagian kanan. Terus di bagian belakang dia oval seperti ini ya, panjang, insya Allah menutup bagian belakang ya. Terus bagian depannya dia runcing. Dan di bagian pundaknya kita kasih potongan seperti ini ya, Mbak, untuk mempertegas bagian pundak walaupun meskipun dia memakai himar. Tujuannya cuttingan ini tuh seperti itu ya, Mbak Wiwit. Dan ini dua layer, kamu gak usah khawatir akan terawang ya. Tuh. Dan ini tuh cakep banget. Mau warna apapun kalau kamu pakai himar juga pasti bagus karena sejatinya kita menciptakan himar untuk pecinta-pecinta himar. Ya iya, ganti baju. Oke, Mbak Dini ganti dulu. Kita sambil baca-baca komen lagi ya, teman-teman. Oke. Style 2 jangan pakai tali. Oke, nanti ya, Mbak Wid ya. Ini yang warna matang sama ini. Oh iya, iya. Oke, nanti kita ganti. Itu himarnya size apa, Mbak? Himarnya itu pakai all size ya? Iya, kan nggak ada size-nya kan? Untuk bumil gede, mending pakai style yang mana? Bumil gede, mending pakai style yang mana, Mbak? Bumil gede, mereng. Sorry. Bumil gede, dua-duanya, tiga-tiganya bagus. Iya, tiga-tiganya bagus. Tapi style bagus di style yang Nikmah sama Mbak Wiwi tuh. Oh ini ya. Iya ini ya. Bumil direkomendasikan pakai style 1 atau style 3 ya, Shay. Iya, mungkin kalau yang biar lebih tertutup pakai yang style 1 terus pakai outernya juga ya, Mbak ya. Jadi kan itunya lebih tercover. Style 3 itu nyatu atau gimana kalau modelnya kayak tunik? Ini udah menyatu. Iya, ini menyatu. Ya. Jadi ini udah menyatu. Ini bukan bukan yang tupis ya. Ini tuh dress. Yang tapi memang looknya ya? Kalau dari jauh terlihat seperti menggunakan tunik rock dan rok. Jadi
desainnya emang unik banget ini. Emang unik sekali. Masih ada yang tanya free bros kah? Free. Teman-teman kalau beli innernya aja, dressnya aja nanti bisa free bros. Tapi kalau kamu mau harga hemat, nanti kamu bisa pakai yang free scruff, free scruff sama free bros. Ya Allah, banget aku ngomong. Astagfirullahaladzim, ujiannya. Oh, himarnya tuh cuma satu size. Satu size ya. Himarnya cuma satu. Himar Mbak, koko warna kuning. Oh iya, mari kita sepil perkokoan. Sepil perkokoan semuanya ya, keluarga warna daffodil. Iya. Keluarga daffodil yang pertama ada koko panjang-panjang seperti ini. Nah, ini juga menggunakan kombinasi yang sama dengan dressnya ya. Ini warnanya cakep banget sih, Mbak. Ini sebenarnya juga bikin cerah gak sih? Iya. Betul, tadi sudah ya, kan? Kita coba di kulit yang sama matang-matang. Kemudian ini untuk koko lengan pendeknya. Koko pendek ya. Kombinasinya cantik banget sih. Lanjut, ini yang koko kids. Nah, ini si kecil Kiyowo tuh ya. Dress kitnya ya, teman-teman. Cantik sekali. Princess-princess gitu ya, Mbak. Cantik. Oke, say. Style anak cewek cocok sama semua style masuk ya? Style anak cewek semua style masuk. Gimana mas? Style-nya? Iya. Cocok sama semua style. Oh, cocok sama semua ya sih. Jadi nih, kalau sama keluarga style satu nih ya. Misalnya ini kita ya. Misalkan. Screenshot tuh. Justru malah ini bagus ya, Mbak, karena cerutnya ada di style satu ya. Betul banget. Kalau pakai style panjang banget ya, Mbak? Iya, Mbak. Iya. Tapi aman kok. Coba kalau yang ini. Ini kalau keluarga style tiga, momnya pakai itu, anaknya pakai. Anaknya pakai ini tetap cantik karena masih satu nada ya warnanya. Betul. Jangan pakai ini warna merah, nanti enggak cocok. Harus kuning sama kuning kayak gitu ya, say. Betul. Oke. Yuk. Masya Allah. Aku ganti warna yang kemarin. Kemungkinan warna akan jadi best seller ini. Tapi emang iya. Emang iya. Nih, jadi warnanya itu sekarang vintage maroon. Ini di kamera dia terlalu cerah ya maroonnya ya. Padahal realnya dia benar-benar warnanya maroon wine gitu, yeah, bagus banget. Dan ini scarfnya juga maroon wine bagus banget ya. Tuh, jadi sekarang kita pakai. Aku kan kemarin posting ini ya mas, iseng-iseng yang video pas lagi photoshoot itu loh. Yeah. Kalau di TikTok-ku ya, itu warnanya itu. Aku mau ganti. Ya. Warnanya itu loh. Tua, tapi begitu aku share ke DP kok warnanya jadi muda ya? Iya. Tapi aslinya warnanya bagus banget kan, enggak? Tapi kamu juga itu kan yang videomu yang itu juga kelihatan lebih muda kan? Yang video baru di share itu loh. Yang video banyak-banyak warna. Ya kan? Iya, yang tadi ya. Marunya tuh lebih muda daripada aslinya, maksudnya kalau bajuku tuh kalau aku bilang aslinya tuh lebih bagus daripada makanya orang editor tuh pusing gak sih? Maksudnya harus nyamain, tapi nyamainnya tuh harus bisa secantik aslinya, yeah, gitu. Kasusnya bukan nyamain biar jadi cantik, tapi nyamain biar secantik aslinya. Karena aslinya tuh susah dikejar untuk cantik gitu. Mbak ini pada minta hijabin syar'i Mbak Tiwi katanya. Yang ini hijabin syar'i siap. Nih, hijabin syar'i tuh cantik saja. Di kamar kayaknya Mbak. Tuh. Cantik-cantik aja, Beb. Styling tuh bebas-bebas sesuai selera kalian ya. Ini kalau kamu mau styling hijab syar'i. Nih. Obi belt mana ya warna ini ya, obi beltnya? Nih, kalau mau styling syar'i itu seperti ini, say. Ini tanpa obi belt ya. Warna-warna marun. Ini tanpa obi belt seperti ini. Jadi bagian belakangnya dia loose, tidak ada potongan apapun ya di bagian belakang. Tuh. Tuh, dan ini obi beltnya. Kalau kalian mau pasang seperti ini bisa, dari belakang juga bisa. Ini aku dari depan bisa, belakang bisa. Siapa sih yang gitu? Bisa, dari depan bisa, dari belakang bisa. Nih. Nih, lu rekam lagi mas. Untung di HP-ku. Nih. Jadi dia seperti ini, tapi aku jujur lebih suka motifnya sih. Jadi dia tidak nabrak. Masya Allah, sayangnya saya jauh di Saudi, Mbak. Kok enak banget sih di Saudi.
Ikut. Ini. Jadi kan bisa sayang, semuanya bisa pengiriman ke luar negeri. Sama mitra-mitra kita udah canggih-canggih pengirimannya. Tuh. Insya Allah cakepnya. Nih. Ini looknya. Kalau warna daffodil style 2. Tuh. Vintage. Oh salah, ini vintage maroon, sorry. Style 2, ini style 2. Jadi kombinasi warnanya, warna scruffnya aku jadiin warna maroon. Kenapa? Karena aku pengen dipakai itu cerah di muka. Itu alasannya kenapa warnanya maroon. Iya, cuman-cuman. Jadi alasannya begitu, warnanya maroon. Jadi lebih bagus dipakai di muka. Iya. Apa pertanyaannya? Mbak, kalau stay 1 itu lepasan ya? Betul, stay 1 itu outernya lepasan. Mbak Wit, seperti biasa jangan pakai outernya ya. Outernya terakhiran makainya. Cantiknya gak ada obat Mbak, Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, gak ada obat. Susah banget dia nyari obat ya. Apotik tutup. Kalau udah pakai bajunya Aden, apotiknya tutup ya? Iya Mbak. Gak ada obat. Ih, bagus banget warna ini. Beb, kalau kamu order warna ini, aku jamin ya. Mbak, marunnya pekat atau agak wine? Pekat. Pekat wine. Pekat wine. Bukan warna bata. Bener, bukan warna bata. Ini tuh warnanya bener-bener marun yang keunguan, yang wine kayak gitu. Bagus banget nih. Tuh. Tas aku dong. Warna hitam boleh. Hitam. Ini cakep banget. Mbak, kalau beli dress aja gratis bros gak sih? Gratis. Gratis. Tuh. Gratis. Ya, yang gak gratis kalau nggak beli nggak dapat gratis apa-apa. Tuh, ih gimana dong kalau lebarannya bertaburan AA ya? Ah, cakep banget Beb. Ini itemnya istrus, cantik banget sumpah. Gimana? Udah cocok magang bupati? Eh salah. Nih, nih, ini cakep banget Masya Allah. Batasnya harga berapa kira-kira? Tungguin, hari besok ya launching ya? Iya. Ya, tungguin ya hari besok launching ini tasnya. Warnanya sama enggak sama Diora? Beda. 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 Enggak ada warna baru semua ya kita Mbak Wiwit ya? Iya. Betul. Bikin warna ya, baru semua. Mbak, itu kombinasi warna marun sama warna apa? Warnanya itu abu-abu tapi dia sedikit warnanya kayak charcoal. Oh, nah, iya iya iya. Abu-abu charcoal gitu warnanya. Dan ini logo-logo AA-nya dia marun. Tuh ya, logo AA-nya tuh kalau deket tuh Masya Allah cantik sekali tuh. Masya Allah tuh cantik banget. Wah, begitu aku mundur logo-logonya tuh kayak lapis gitu loh, ngerti gak? Wajib. 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 Wajib sholat. Mbak coba kalau pakai tas yang krem kayak gimana? Sini, ini krem nih. Oh krem yang itu ya? Yes. Oh, yes. Kita matchingin dulu ya, yes. Pakai tasnya warna. Berarti kamu nanti mau beli beli warna ini ya, terus tasnya krem. Warna krem. Tandain loh, kalau nggak beli awas aja. Awas ya, jangan kemana-mana karena nanti di sesi akhir aku bakal ngasih voucher belanja untuk si tas ini. Tuh, ini tuh bisa kalian pakai di bagian sini. Ada tali panjangnya juga. Nantilah lihat. Tuh, tuh, cantik. Cantik. Gimana? Yuk mau kemana? Kemana dong? Mau nge-review. Bisa apa? Mbak Tiwi nonton? Hah? Apa? Tiba-tiba muncul. Oh, udah di situ. Sinyal kali hilang habis itu ada lagi. Ada yang ayo lipat. Masuk. Jangan pakai obi belt. Oke, okay, nanti. Oh, jangan pakai obi belt. Oke, siap. Nih, Mbak Wiwit. Mbak Wiwit jelasin style satunya sih. Oke, okay. Ini untuk style satunya seperti yang teman-teman lihat. Ini untuk innernya aja ini seperti ini ya. Jadi kombinasi motifnya itu hanya ada di bagian kerah dan di bagian manset. Iya. Seperti ini. Nih lihat nih. Oh, tunduk. Sengaja aku pakaiin. Mumpung ya. Lihat, cantik sekali. Tuh. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau udah aktivitas selesai ya Mbak, siang lepas outer, pakai kayak gini aja iya. Udah best banget ya. Outernya mana? Kita lihat. Ya, ini juga free belt. Jadi teman-teman yang pengen kelihatan lebih singset badannya nanti tinggal dibeltin aja. Ini bisa juga nggak usah kalian aduh azan.
bisa juga nggak usah kalian kancingin ya. Yeah. Kita pelan-pelan ya, lagi azan ya. Jadi nggak usah dikancingin, udah kayak gini aja looknya. Masya Allah. Ya, kita berdiri yuk. Yuk. Bertiga. Yuk. Tasnya dong. Foto mas. Yang benar taruhnya. Kita foto. Oke. Foto mas. Oke, satu, dua, lagi, satu, dua, oke. Okay. Masih tangannya kayak gini, tangannya dia bergetar tau, padahal yang foto Sandy tangannya bergetar. Apa nih? Besok tasnya launching kak, betul. Pakai dong beltnya. Aduh, tadi suruh lepas sekarang tuh pakai. Iya gitulah, ya mbak. Pekerjaannya. Nih kasih lihat nih untuk ini. Oke. Yuk kita lihat keluarga-keluarganya. Nah ini untuk koko-kokonya ya dan Ayu semuanya. Nih. Oke, spill dulu mbak Wi dari yang pertama. Dari yang lengan panjang dulu kali ya. Oh, lengan panjang. Nah ini buat Den Awi nanti yang mau beli koko lengan panjang dan set inner outer style 1, nanti looknya seperti ini ya kopelannya. Lihat, cantik banget. Cantik sekali. Cantik sekali. Untuk yang lengan pendek seperti ini. Warna aslinya benar-benar tua ya mbak, wine ya. Lebih itu soalnya ya, di kamera ya. Dia lebih cerah. Iya, kalau di kamera terlalu itu ya. Nanti lihat di katalog aja kali ya mbak ya. Itu lebih bagus looknya. Nah ini untuk anaknya. Yes, tuh yes. Jadi kalau yang pengen kopelan sama anak kecil, anak cewek, nah, cantik banget iya. Perpaduannya, aku ganti warna hitam ya. Warna seperti ini. Mbak kan kita janji mau sambil ngareview mukena mbak. Oh iya iya. Iya. Sambil diambil kopelan namanya. Kalau beli outer aja dapat belt nggak mbak? Enggak ya mbak ya. Untuk yang free belt itu kalau beli innernya. Jadi kalau untuk beli outernya nanti belum free belt. Seperti itu. Mbak kokonya spill ke tangan yang sawo matang lagi. Mas, ke tangan ya mas. Pinjam tangannya mas Zendi. Seperti ini ya teman-teman. Nih masih oke banget sih. Ya nggak sih mas, kamu suka nggak? Suka kan? Malah bagus. Iya, malah bagus nih lihat. Jadi tetap aman ya teman-teman. Nih aman kok. Seperti itu. Habis rencana mau kena kan mbak? Iya. Iya ya mbak ya. Mau di TV juga ya mbak. Mbak itu kids S Z apa ya? Oh, size-nya apa ya? Oh, ini untuk kids-nya yang ini yang dibuat review itu size L. Seperti ini. Untuk size dress kids-nya itu ada dari size XS sampai size apa ya, Mbak ya? Kids-nya. Kids itu dari XXS sampai XXL. Aduh, angel banget. Dari XXS sampai XXL gitu ya teman-teman. Ini yang sudah menyediakan mau kena di sini teman-teman. Karena ini udah azan asar sekalian kali ya mbak itu. Pas banget. Pas banget kan. Ya Allah, Masya Allah. Ini kita mau nyoba yang review mau kena yang mutiara ya teman-teman, masih pada penasaran kemarin ini seperti review. Iya. Aku pakai aja tuh ya. Boleh. Aku mau sekalian pakai ya ini sininya. Wow. Salat kalian ya, Mbak. Sini aku mau warna lain juga mau pakai. Oke. Nah, ini tuh desainnya juga mewah banget. Jadi di bagian depannya itu ada cantilinya ya mbak? Iya. Cantik banget. Dan ini tuh ngepres di leher. Iya, jadi menutupi aurat. Pas ditarik ke belakang dia tidak apa mbak? Udah ya? Tidak membuat bagian mukanya ketarik ke belakang. Betul. Nah ini. Ini juga di bagian bawahnya ada variasi cantilinya seperti ini. Yes. Mewah banget. Bagus ya? Bagus. Lebaran tolong dong aku mau navy. Wah, langsung. Nah,
untuk topnya bawahannya. Berarti udah mincer ya. Itu seperti ini ya. Ini bagian pinggangnya full karet. Jadi ini besar ya. Kita sudah try on ke size-size badan besar yang ada di gudang ya. Seperti itu. Dan setiap pembelian mukena itu kita dapat tas, watch seperti ini. Ini watchnya juga ada variasi cantilinya ya, bagian depan seperti ini. Terus bagian atasnya ada resleting Jepangnya. Gini. Nah, nanti udah ada azan ya, aku awas sajadahnya. Udah azan aku awas dulu. Begini. Jadi dapat sajadah dan dapat watch. Wow. Nih. Jadi dia tuh mengcover bagian dagu kanan dan kiri itu. Aku tuh sampai bener-bener ini mukena termanis yang pernah aku lihat. Mukena itu manis banget. Dan ini tuh walaupun misal ya kalian gak taliin, ini tuh sudah di depan ini. Dan ini tuh karetnya bener-bener karet yang elastisnya enak banget, Beb. Tuh. Dan ini di bagian sini dia tuh ada metalnya, dia tuh sanya aden. Lihat gak? Dan dia gak bakalan pudar. Tuh. Ini tuh metalnya yang bagus banget. Nih. Ini tinggal di kebelakangin kayak gini. Masa iya tutorial pakai mukena? Kok lucu? Nih, lebaran yuk. Tuh, Masya Allah. Selamat hari lebaran. Inau. Ih, cantik ya ke masjid. Ya Allah, udah pakai apa ini namanya? Rencana Ananta. Terus mukenanya pakai mukena mutiara. Nanti kalau beli mukenanya ini pakai mukena dari rumah, Mbak. Jadi ini tuh iya benar. Aku ya selalu dari rumah. Soalnya dari rumah pasti pakai daster. Nih. Jadi nih bagian sini nih. Jadi dia nge-cover bagian sini karena kita berusaha ya untuk yang sekarang kita benar-benar memperhatikan titik-titik auratnya perempuan. Jadi insyaallah ya. Karena kan ajaran itu kan beda-beda ya. Moga-moga ini sudah kalau di kita sudah cukup menutup aurat-auratnya kita. Dan ini tuh panjang. Aku dengan tinggi 163 aja masih ini enak banget buat tampil. Tuh. Masih nyaman. Ya, Mbak? Iya, kamu juga lebih tinggi dari aku kan? Iya. Aku pakai heels tinggi aja mas tinggi kamu. Ini masih aman banget ya, Mbak ya? Nih. Ini masih aman banget. Dan ini bahannya bagus banget ya, Mbak? Betul. Bahannya bagus banget. Bahannya bagus banget. Shiny iya. Gitu. Jadi kelihatan mewah banget ya, Mbak. Bukan bahan yang dipakai sama kayak benar. Bukan kayak dress-dressnya, bukan. Ini benar. Sedikit lebih tebal sedikit benar. Dan lebih lembutnya tuh lebih lembut ya. Benar. Jadi ini kalau mau dicuci-cuci juga aman banget ya, Mbak. Jadi dia motifnya tuh mengikuti pola cutting dari bagian keren banget sih ininya. Ini bahannya pasti banyak banget ya, Mbak. Iya. Bahannya banyak. Iya, kamu tahu, gak usah ngomong pasti banyak banget. Makanya harga 730.000 itu the best price banget ya. Dan rata-rata orang ya kalau pakai-pakai cantili itu bagian bawah atau bahkan pakai-pakai tile ya, Mbak. Bagian bawah itu tidak dijahit. Bener. Dan itu tidak aku sukai ya, karena gampang berhenti. Kenapa aku tahun ini beneran kayaknya tahun ini tuh lagi nge-hits pakai tile, tapi aku benar-benar menghindari tile. Kenapa? Karena aku kurang suka ya kalau pakai tile. Karena dia cenderung kurang, jadi memang looknya mewah, tapi menurutku jadi kurang rapi. Bener, gitu ya. Jadi ini lebih pakai cantili, dan kita pakainya cantili juga. Cantili yang dengan tekstur benangnya itu lebih kokoh daripada cantili-cantili yang yes. Jadi dia lebih bagus. Dan bagian ujung bawahnya kita finish dengan lipat. Jadi tidak hanya di gunting saja. Nih. Betul. Cantik banget. Ini yang warna apa, Mbak? Ini yang warna denim. Nih. Lah udah denim dah. Susah banget itu mutiara. Dan ini roknya dia tuh ada monogram AA-nya ya, guys, tuh. Ada monogram AA-nya dan ini di bagian sini dia seperti ini, ada rendanya dan ada metal AA-nya. Tuh. Ya, materialnya banyak banget ya, Mbak. Jadi ya, Mbak. Ya, dan di sini roknya juga ada labelnya. Betul. Dan semua jahitannya Masya Allah, insya Allah ya. Rapih dan karetnya juga karet yang dengan kualitas yang tidak ketat dan tidak mudah longgar juga. Ini yang warna navy. Next, Mbak, aku mau pakai yang warna marun. Untung belum pakai jilbab. Nih. Mbak Wit, ganti dong yang warna ini. Nih, ini yang warna marun. Warna marunnya best seller banget. Kenapa? Karena kombinasi dari bahan si tilenya. Kita sambil ditunda untuk ini ya. Nanti kamu jangan kemana-mana, Beb, karena di ujung nanti akan ada giveaway voucher belanja untuk kamu dapetin ini. Dapetin tas. Insya Allah voucher belanjanya gede. Ditunggu ya.
Dan ini tuh mukenanya yang warna marun. Jadi dia tuh kalau dipakai tuh sebenarnya kalau misalnya kamu nggak ngenaliin, dia tuh udah kayak gini loh. Aduh, cantik banget tuh. Tuh, bagus banget di bagian sininya. Dan di bagian ini tuh ayu, ngerti nggak sih? Jadi kalau mau pakai mukena tuh masih cantik kalau ke masjid. Tuh. Aku Sarimbi 3. Ada Sarimbi 3. Jangan tanya lah. Tapi aku jamin sih kamu tidak akan misal sih, udah order mentok di dua ini. Udah paling bagus. Udah paling bagus. Cantik banget loh. Iya, jadi kelihatan fresh ya, Mbak. Iya. Ini tuh warna yang paling cocok ya kalau misalnya pecinta warna putih ya. Betul. Misalnya mukena mukenanya banyak cenderung warna putihnya, tapi aku enggak ngeluarin putih. Jadi kamu bisa jadi option untuk dipilih mukena yang warna ini, warna pink ini. Roknya ini. Yang ini tasnya mana, Beb? Nah, tasnya yang ini ya, kalau yang warna marun. Hah? Iya. Mas Budi suruh ngasih ke Mas Malik itu. Ini tasnya Malik. Untuk yang warna, ini warna apa sih, peach ya? Iya, warna apa ya? Pink gitu aja lah. Ini yang warna ini, jadi kalau mau kemana-mana. Ini juga sletingnya Masya Allah. Tuh. Jadi dia seperti ini, Beb. Tuh, sampai ke dalam-dalamnya dia tuh bukan warna keren, bukan warna dari ininya bukan warna lain gitu loh, bukan warna dalemannya, tapi benar-benar dilapisin dengan warna yang sama. Dan ini tuh ada sajadah mukanya. Ini bukan sajadah yang kita nggak saranin kalian pakai sajadah ini banget, cuman kalau misalnya ke masjid terus kalian nggak bawa sajadah, minimal bagian mukanya kamu alasin pakai sajadah ini gitu ya. Nih, ini bagian tasnya. Roknya mana duit? Nah, ini mungkin kalau dari jauh nggak begitu kelihatan ya, tapi ini kalau dari dekat ini detailnya cakep banget sih, lihat nih. Jadi nggak cuma yang kelihatan polos aja, tapi ini di dalamnya itu motif-motifnya juga detail banget. Lihat. Kamu dari belakang deh, Mbak Wit. Aku pengen ngelihatin detail dari motifnya nih. Dari motifnya tuh dia tuh warna pinknya itu bagus banget, teman-teman. Warna pinknya itu kayak warnanya itu manis, menyatu, tidak too much gitu. Nih, pokoknya bagus banget ini yang warna pink. Dan ini yang warna marunnya juga bagus banget tuh. Dan ini tuh benar-benar gede banget mukenanya. Iya, Mbak. Terus ada yang bilang, "Mbak, aku badannya pendek. Kalau pakai mukena nanti kebedodoran enggak?" Aduh, kalau aku bilang ya, kalau misalnya badannya kecil pakai mukena semakin gede itu malah jadi semakin bersyukur. Maksudnya semakin enak dipakai gitu. Justru yang harus dikhawatirkan itu kalau badan kalian itu tinggi. Bagaimana, Mbak? Nanti kalau badannya kecil malah justru menurut aku tuh jauh lebih nyaman dan aman gitu. Dan ini roknya untuk yang marunnya. Tuh, jadi dia dari deketnya seperti ini. Tuh. Tuh, ya. Ini untuk mukena yang warna ini. Dan yang terakhir warna ungu. Kamu ganti baju, Mbak. Oke. Di taruh sini dulu mukenanya. Yang terakhir warna ungunya. Warna ungunya manis banget nih. Adzan pas banget aku ke masjid. Langsung ya, Mbak. Masya Allah. Kayaknya Allah merestui pas nge-review ini pas aja. Nih, jadi dia bagian sininya tuh manis banget, Beb. Tuh, manis banget ya, pinknya cantik banget, ungunya juga bagus banget nih. Nih. Tuh, ya. Ini yang warna ungu. Tuh, bagus banget. Motifnya kalian bisa lihat tuh selebar ini. Jadi jadi sempatnya muter-muter pakai mukena. Enggak, aku cuma ngasih lihat karena lebar. Dan ini tuh untuk aku fiksi lebarannya pakai ini. Maksudnya pakai mutiara, mukena mutiara, tapi tinggal nanti pilih warnanya yang apa. Ya udah deh, 55-nya buat aku semua warnanya. Harganya berapa untuk mukena? 735.000 aja. Jangan bilang mahal. Mukena loh. Terus aja bilang mahal, baju 700 dibilang murah, mukena 700 dibilang mahal. 5 warna buat pagi. 5 waktu. Iya, 5 waktu. Iya, 5 waktu. Itu yang betul ya, Mas Indi? Gak gitu juga sih. Super pakai yang ini. Gak boleh boros juga sih. Yang penting punya aja baru. Ya, Mbak, kamu yuk. Sekarang kita lanjut warna-warnanya, Mbak, semua dikasih lihat, Mbak. One by one atasannya aja, Mbak. Atasannya saja. Sekarang sambil aku pakai jilbab. Mana ya, Nes? Nes, dibantu nih. Oh, itu, Nes.
itu Nes. Kita review semua warnanya untuk mutiara ini. Mutiara mau kena. Yang pertama ada warna ungu. Terus nih aku deketin. Lanjut ada warna hitamnya. Ya, seperti ini. Nih aku deketin juga untuk warna hitamnya. Terus lanjut ada warna pink. Nih yang warna pink teman-teman tuh. Kalau kamu lagi nggak ada karena nggak ada pilihan warna putih, teman-teman bisa ambil yang warna pink, iya, ini ya. Bisa jadi opsi ya. Opsi. Karena warnanya netral banget. Warnanya netral. Bersih. Terus lanjut nih yang terdenim-denim, boleh ambil yang warna denim juga. Kalau Sagara bawahannya denim, tahun ini terdenim-denim ya. Tembok rumahnya juga harus dicat denim. Warna denim. Masya Allah. Ah, muka suami juga harus dicat warna denim. Enggak dong. Terus lanjut yang terakhir ini ada warna marun ya, teman-teman tuh, cakep banget. Untuk warna marunnya. Oke, sudah ya. Sudah ya, jelas ya. Mau di screenshot, Mbak. Kasih waktu. Oh, screenshot. Oke. Ulang ya. Ini yang pertama ada warna lilac. Warna lavender, warna ungu nih yang pertama. Ayo yang screenshot dulu ya. 1 2 3 cekrek. Lanjut. Ini ada warna hitamnya, teman-teman kalau mau screenshot juga boleh. Nih, 1 2 3. Selanjutnya ada warna pink nih. Screenshot dulu ya, 1, 2, 3. Selanjutnya, selanjutnya ada warna denim nih yang mau screenshot dulu ya. Mau sama denim lebih prefer yang mana Mbak? Dua-duanya warna gold ya, jadi bebas deh kalau mau. Bebas, sama-sama cantik teman-teman, tinggal pilih sesuai selera ya. 1, 2, 3, cekrek. Lanjut warna yang terakhir nih. Marun. Cakep banget warna marunnya. Modelnya lebih bagus. 1, 2, 3, cekrek. Oke, sudah. Nes, pas dong Nes. Para sudah, sekarang tinggal kita review yang terakhir. Warna Black coffee. Tolong dong dimenangin blacknya kali ini, please banget. Aku tuh ngerasa, ngerti gak sih kayak orang habis kalah itu berdebat. Kalah berdebat. Karena ya yang Sagara Bawana telak banget kalahnya sama Denny. Ternyata ya, Mbak ya. Biasanya tuh ya, kalaupun pernah kalah ya, Mbak, tapi kalahnya tuh enggak kayak gini banget ya, gitu loh. Kalau kayak gini banget tuh rasanya kayak, "Hey, lu pada kemana? Eh, pecinta hitam, woi." Pecinta hitam. Masya Allah ya, kalau lebarannya kayak gini ya. Yang lain boleh minggir dulu enggak? Minggir. Bukan kalian maksudnya. Yang kalian boleh minggir dulu, minggir-minggir kayak aku mau lewat pakai Renjana Ananta warna black gitu. Gimana mau mikir orang kita nyariin orang buat lebaran. Iya makanya Mbak. Tas Mbak, yuk kita closing. Abis itu nanti dijelasin dulu. Terus giveaway. Disiapin dong pertanyaannya ya, kita. Udah weh. Buset. Kurung Ayo maning gue liwat. Nih tasnya nih. Ini tasnya bahannya bagus banget Beb. Tasnya bahannya bagus banget. Jadi, Masya Allah ya, kalau nanti kalian lebaran kayak gini nih. Hitam-hitam tuh. Hitam. Gimana hitam, dong? Cantik banget. Itu putih-putihnya bisa nggak kalau ditutupin? Nah. Ini. Bagus ya, Mbak? Oh, ini. Nggak ada rapi-rapinya jadi pucat ya? Banyak. Talinya mana? Dipasang dong di leher. Nih ya guys ya, yang warna hitam. Jadi dia kombinasinya warna apa nih? Warna ininya tuh kayak warna kopi gitu, kayak warna kopi. Warnanya tuh kayak Milo coklat gitu, coklat Milo. Ih, cakep banget. Nih. Tolong dong di screenshot, tolong dong di foto. Mbak, kalau ini ukurannya Kak Mega, besok dikirim ke Kak Mega, terus aku pakai apa? Mbak, Kak Mega udah. Oh, ini kok nggak dipotong? Iya, kemarin belum sempet ya. Oh, ya udah, besok dipotong ya, mulai nge-review ya. 1, 2. Nes, ambilin kacamata dong, Nes, di atas lemari, Nes.
Terima kasih Nes, belum ya Nes. Terima kasih Nes. Cepet itu. Dulu ya gantian pesona hitamnya. Foto Mas. Satu, dua. Lagi satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke. Dah? Oke. Dah. Masya Allah tuh. Bagus banget hitamnya. Masya Allah, cantik banget. Kamu, kenapa aku terakhir hitam? Dan kenapa aku foto-foto pakai kacamata? Biar hitam menang. Tujuannya adalah biar hitam menang tuh. Dan ini tas hitamnya cocok banget dipakai untuk ini tuh sekarang aku cuma ngeluarin 3 warna ya. Warnanya tuh ada 3 doang. Jadi warna-warna basic semua, putih, krem dan juga hitam. Jadi kalian tinggal pilih gue mau yang mana. Mau pakai krem juga bagus, mau pakai ini juga bagus, mau pakai hitam juga bagus. Iya. Tuh. Sekarang pesona style 1 keluarkan Mbak Wiwit. Nih, Mbak Wiwit. Ini cocok. Oh ya udah pakai coklat aja. Ya. Karena ini kayak hampir mirip sama warna cermin. Itu tasnya free kah? Hai. Sorry ya, lo bukan kayak gini. Ini untuk style 1 warna black coffee ya, teman-teman. Ini perpaduan warna di luar ekspektasi. Jadi ceruti polos dan ceruti motifnya ini seperti ini. Jadi warna ceruti polosnya ini sama dengan warna motifnya seperti ini. Cantik sekali. Nah, ini kalau mau dipakein tas, ini yang warna ini juga masuk sih. Iya. Oh, hitam juga masuk ya, Mbak Wiwit? Ini untuk warna hitamnya. Cantik semuanya. Enduro. Next. Enggak sadar ya. Next Enduro. Hitam. Dia tuh ngapain tuh kan kayak gini. Kayak lagi nyebrang rasanya semua. Ya sih pas bojo, pas bojone apet. Ya orang bukan sih. Anu dia tuh groginya kayak gitu. Masalahnya samping ya. Benar langsung bergetar ya. Apa mending Apip ya, Mas? Pait. Lihat komennya ah. Komen. Ke Tiwi cantik banget cintaku. Enggak lah yang komen baik-baik. Item style 1 cantik pol. Weh, style 3 dong, style 3. Style 3 dulu, belum action dia. Oh, udah lama. Harga tasnya Kak Tiwi, tolong Meh, kamu nge-review. Meh, kamu nge-reviewnya yang benar, bisa enggak sih? Ini tadi untuk menutup. Oh iya. Oh lucu juga ya? Oh iya. Lucu dadah. Pink, tasnya harga berapa? Tunggu besok launching. Nih, yuk kita foto Mas. Yuk. Kita foto. Ya nggak apa-apa lah. Yuk foto siap. Satu. Satu dua. Oke. Kita lihat nih Mas. Satu, dua. Wajah sih, wajah lewat aku. Batok orang nyongkar balik. Berarti tengah lawis lah. Berarti itu wis. Yaudah. Satu, dua. Oke siap tuh, cantik banget ya. Style 2 muter kak. Muter kemana aku? Nih, aku muter ya tuh. Deh, jangan disuruh muter, nanti tambah jatuh cinta kalau aku muter-muter. Tuh, bahannya best banget. Yuk, buruan ya, aku nge-review H+2 setelah launching. Harusnya tuh makin cepet gercep kalian tuh untuk ikutan PO-nya. Karena ini waktunya sebenarnya udah mepet-mepet banget. Jadwal-jadwal kita tuh udah kayak ketumpuk-tumpuk banget. Jadi kalian jangan berharap banget ya, harus banget ada batch 2 itu, jangan berharap banget. Karena kita harus tetap melihat euforia dari batch 1. Karena kapasitas produksinya harus kita sesuaikan. Betul ya, yang Mbak Wiwit? Karena aden itu lebih cenderung kita sudah punya kain yang sudah kita tenun. Masuk dong. Masuk dong. Kain yang sudah kita tenun. Jadi kain yang kita
kayaknya kita itu sudah kita tenun dulu. Jadi otomatis kalau kayak gitu, kenapa kita on time? Karena sistemnya seperti itu, guys. Jadi nggak bisa kita tuh benar-benar unlimited banget. Kita tetap walaupun misalnya nanti banyak juga pasti ada minimal ke kapasitas produksi kita gitu. Maksimal kapasitas produksi kita, sorry. Begitu, yang dipakai style berapa? Ini style 2, yang dipakai sama Mbak Wiwit style 1, iya. Yang dipakai sama Mbak Nikmah style 3. Jadi nanti setiap pembelian ini kamu free bros ini ya, cinta tuh. Kamu lihat dari dekat, brosnya itu dia mutiara-mutiara. Permata-permata. Jadi free-nya bros ini ya. Dan bros ini tuh belum pernah dijual enggak sih, Mah? Kayak pernah diket tapi ya, Mbak. Diket? Oh ya? Oh. Gak salah aku PO style 2 bagus banget tuh. Style 2 nya bisa kamu lepas dan bisa kamu pasang obinya. Udah, sekarang kita langsung giveaway ya. Oke, okay. Kita ini dulu. Oh iya deh. Pelarangannya perkokoan dulu. Oke, okay, ini untuk yang warna play coffee nya. Buat teman-teman nanti yang mau beli koko warna play coffee, ini seperti ini ya, perpaduan warnanya seperti ini. Ini untuk koko lengan panjang. Kemudian ini untuk koko yang lengan pendek. Seperti ini. Ini untuk koko kids-nya. Begini ya untuk style kokonya yang warna play coffee. Buset, vouchernya voucher belanja. Voucher belanja, jangan kemana-mana. Aku mau bagi-bagi voucher belanja untuk beli ini, ya. Silakan lanjutin, Mbak Wiwit. Sekarang untuk dress kitsnya. Iya. Ini untuk perpaduan warna yang play coffee seperti ini ya, untuk dress kitsnya. Cantik banget. Nah, kalau mau kopela nanti sama anaknya, looknya seperti ini. Cantik sekali. Mbak Ines. Kak, size outernya all size apa gimana? Size iya. Satu. Untuk ininya. Style satu. All size ya, Mbak. Ya, outernya enggak all size lah. Sesuai size, sesuai size ukurannya, Mbak. Sesuai ukuran dari innernya ya, Mbak. Ya. Jadi kalau beli XS ya XS, kalau beli S ya S, M ya M, L ya L, XL ya XL. Mbak Wiwit all style, style satu. Kita ke kalian screenshot ya, Mas Andy tolong di video, Mas. Mbak Wiwit mau ngasih lihat all design untuk size style 1, all warna untuk style 1. Oke. Okay. Mbak Ines, take. Nah, ini sekarang aku mau menyepil, mau melihatkan ke Dina Ayu semuanya warna-warna untuk style 1 ya. Nih. Ini yang pertama ada warna hitam seperti yang aku pakai ini, Play Coffee ya. Perpaduan antara warna hitam dan warna Milo. Milo, cantik yes. Sekali. Cantik sekali. Nah, untuk yang kedua ini warna light steel. Light steel ini perpaduan warna hijau keabuan dan warna broken white ya, Mbak. Yes. Ini juga cantik banget sih, cantik warnanya banget, fresh. Ya, fresh belum pernah ada. Belum pernah ada. Next. Yang kedua ada warna lilac. Nah, untuk warna lilac ini kombinasi antara warna ungu dan ungu sama yang lebih tua ya. Jadi ini tonnya iya ungu, perpaduan ungu kepingpingan sih, tapi sih betul, ini juga cantik sekali. Yes. Kemudian berikutnya ada warna vintage maroon. Vintage nah maroon. Untuk vintage maroon ini ada kombinasi warna maroon dan warna abu ya. Yes. Atau charcoal ya, lebih ke charcoal. Ini seperti ini. Ini juga looknya mewah banget sih. Ini mungkin kalau di kamera kelihatan lebih merah darah ya, tapi ini aslinya lebih mateng wine gitu ya, Mbak Wiwit ya. Lebih wine seperti itu. Kemudian berikutnya ada warna daffodil. Ini warnanya juga cakep banget sih, warnanya cerah banget. Ini perpaduan antara warna butter, warna kuning ya, kuning butter seperti itu, dan warna abu juga ya, Mbak. Iya ini juga cantik banget. Cantik banget. Yuk, Mbak Wiwit di screenshot warna-warnanya dipegang. Okay. Ini aku pegang seperti ini. Dah, Mbak Wiwit masuk dong itemnya. Iya dong. Yuk screenshot yuk. Style 1 all color dari Renjana Ananta. Silakan di screenshot. 1 2 3. Oke, sekarang masuk style 2 ya. Lanjut. Next, aku style 2. Style 2-nya yang lagi aku pakai ini warna hitam ya, teman-teman. Warna black coffee ya. Kalau kamu mau warna black coffee, warna yang super netral, ini ambil warna black coffee-nya karena warnanya elegan parah banget. Yang selanjutnya ada warna daffodil. Ini warna daffodilnya. Mbak bisa ini talinya, Mbak.
Yes. Ini warna daffodil ya, kalian bisa lihat dari bahannya nih dan dari warnanya aku deketin. Ini warna daffodilnya, jelas ya. Nextnya ada warna steel, light steel. Light steel, talinya mbak. Light steel, nih, ini warna light steel. Jadi kalau untuk style 2 ini tidak ada cerutinya ya, sayang ya. Tidak ada kombinasi cerutinya, nih. Ini light steel, tuh bagus banget. Bagus banget warnanya. Nextnya ada warna lilac. Nih, bagus banget warnanya tuh cenderung ungu-ungu kepingpingan, oke? Ini cenderung ungu-ungu kepingpingan dan yang terakhir ada warna vintage maroon. Warnanya vintage maroon. Ya, kalau kamu suka warna gelap nih, dua warna gelap yang aku saranin di seri Renjana Ananta ada warna vintage maroon dan warna black coffee. Terus kalau kamu pecinta warna-warna soft ya, kamu ambilnya yang soft itu ngambil ungu lilaknya sama warna daffodilnya. Terus kalau kamu pengen netral, pengen sesuatu yang berbeda dan warnanya langka, nggak ada yang punya mungkin ya, kamu ambil warna steel, light steel ini. Sekarang kalian screenshot warna-warnanya. Tuh, satu, dua, tiga, cekrek. Tuh, sekarang Mbak Nikma. Lanjut. Untuk style tiganya ya, teman-teman. Untuk style tiganya, yang pertama aku punya warna vintage maroon. Nih, cantik banget warnanya, bestseller banget. Terus yang kedua, aku punya warna daffodil. Nih, cakep banget juga warna pastel tadi seperti Mbak Tiwi bilang. Terus lanjut, aku punya warna light steel nih. Cakep banget warnanya, abu-abu. Terus yang terakhir ini aku punya warna lilac. Yes. Nih, lilac. Terus sama yang aku pakai ini warna hitam. Nih, jadi cuttingannya seperti ini. Tuh ya. Yes. Yuk di foto yuk Mbak Nikmah yuk di screenshot. Screenshot dulu. Nih. Untuk warna-warnanya. Ya, mundur. Nih. Oke. Okay. Screenshot 1 2 3 cekrek. Next. Oke. Sekarang ke koko-kokonya. Ya. Nah, ini untuk koko lengan panjangnya ya, yang pertama ini ada warna black coffee. Jadi, itu seperti ini. Lanjut Mbak langsung ke sambil lengan pendeknya aja. Kemudian black coffee-nya tadi Mbak, yang black coffee seperti ini. Jadi black coffee-nya ini lengan pendek yang lagi aku pegang dan yang Mbak Wit pegang itu lengan panjangnya. Panjang. Yes, mundurin sini Mbak. Terus next-nya ada warna vintage maroon ya, warna vintage maroon. Bagus banget ini warnanya. Terus next ada warna daffodil. Ini ada warna daffodil lengan panjang dan lengan pendeknya. Yeah. Terus nextnya ada warna light steel. Nih, ini light steelnya. Yes. Yeah. Terus yang terakhir ada warna lilaknya. Tuh. Cakep banget. Terus untuk anak-anaknya. Jadi keterlaluan ya. Ada juga yang order ya. Mbak, aku udah order. Ibunya aja, mamnya, anak-anaknya mau aku beliin klinis. Masa sih Mbak? Pak Us boleh enggak? Kok kan tega banget enggak sih? Yang namanya anak kok ada rezekinya sendiri. Iya, betul. Tega banget mamanya. Mbak, aku mau beli, Mbak, aku kemarin yang Sagara Bawana cuma beli buat aku doang. Suamiku enggak aku beliin. Tapi kok aku menyesal ya, Mbak, tapi udah close. Aku mau order lagi yang ini tapi sama suamiku lah. Gitu. Pada akhirnya nih. Ini yang anak-anaknya ya, ini yang warna lilac. Ya. Ini yang warna light steel. Ini yang warna daffodil. Ini yang warna vintage maroon. Ini yang warna black coffee itu. Cakep banget. Lanjut, ini untuk Koko Kids-nya ya, teman-teman. Yang pertama aku punya warna black, terus yang kedua aku punya warna vintage maroon, terus aku punya warna daffodil, selanjutnya ada warna light steel. Terakhir ada warna lilac. Yes. Okay. Nah, ini tuh scruff-scruffnya ya. Aku deketin nih. Ini yang warna light steel, ini scruffnya. Jadi dia cenderung kombinasi warna hijau abu dengan warna BW ya. Neng, come here, Neng. Nih. Nih ya. Terus next-nya ada warna yang vintage maroon. Dia aslinya warnanya lebih gelap daripada yang teman-teman lihat di kamera ya. Terus yang selanjutnya ada warna daffodil. Ini warna daffodilnya. Mantep banget warna ini, scruff terbagusnya di series ini daffodilnya gak sih Mbak? Betul. Daffodilnya, nah pasti hitam sih. Sorry. Ini hitam. Ini hitam. Terus yang terakhir ada lilac. Oke. Sekarang pesaingnya semakin turun ya. 261 orang.
bagi-bagi voucher belanja untuk pembelian tas. Jadi aku mau kasih diskon tasnya seharga Rp350.000 per orang. Rp350.000 per orang. Aku kasih untuk 3 orang. Dengan total berarti 1 juta berapa, Mbak? 1.050.000. 1.050.000 dibagi 3 orang. Jadi masing-masing orang dapat voucher belanja untuk pembelian tas ini, tapi harus ke pusat ya, sebesar Rp350.000. Rp350.000, oke? Dan kamu boleh milih warnanya. Kamu boleh milih warnanya. Bayangin dengan didiskon Rp350.000, aku belum mau spill harganya hari ini. Tunggu hari besok, pokoknya didiskon Rp350.000. Pokoknya menurut aku udah best deal banget. Insya Allah kamu bisa dapetin tas ini, Alice bag, dengan harga yang lebih murah, Rp350.000 per orang ya. Jadi warnanya boleh milih besok. Silahkan. Pertanyaannya langsung aja sama Mbak Nikmah sama Mbak Wiwit, karena aku mau undur diri. Dan terima kasih banyak untuk hari ini teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataanku atau ada kata-kata kita yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk reviewnya hari ini, dan terima kasih banyak sudah antusias untuk belanja produk-produknya Aden Hijab. Sekali lagi aku ucapin, aku doain semoga kalian semua rezekinya lancar, diberikan kesehatan sama Allah, dan juga bisa terus-terusan belanja produknya Aden. Iya, amin. Amin, 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 amin. Ya udah dulu ya teman-teman, dilanjutin sama Mbak Nikmah sama Mbak Wiwit, silahkan. Oh ya, urutan warnanya ya, oke. Urutan warnanya enggak kasih tahu aja. Favorit yang pertama hitam. Itu favorit pasti hitam ya, please menangin hitamnya. Iya. Yang kedua, kalau aku jujur ya, suka daffodil. Ya, betul. Aku juga, ya. Yang kedua jujur aku suka daffodil. Yang ketiga baru suka vintage maroon ya. Yeah. Yang keempat aku suka warna steel light steel. Dan yang terakhir aku warna lilac. Iya. jujur ini hitam, daffodil, maroon, light steel, lilac. 5 warna urutan yang paling aku sukai. Jadi percuma lah ngomong lah, kemarin juga aku bilang paling suka hitam, juga hitamnya kalah. Dasar perempuan. Ini sama ini bagus mana? Bagus ini, yang dibeli ini. Gitu. Jadi udah ya teman-teman semuanya, silahkan kalian ikut giveaway. Aku doakan semoga kalian beruntung dan bisa miliki Alice bag yang super bagus ini tuh. Ya, sekian dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Oke. Silahkan. Bye bye. Nah sekarang gitu ya, Mbak ya, mau mulai giveaway-nya ya. Komen siap-siap dulu sebelum kita mulai untuk giveaway-nya. Oke. Apakah teman-teman di sana sudah siap ya? Sudah siap untuk mendapatkan voucher. Aku kasih kisi-kisinya ya. Pertanyaannya itu seputar tadi kita review dari awal sampai akhir. Jadi pertanyaannya itu pasti bakalan kalian tahu yang nonton dari awal sampai akhir ini ya, say. Gitu, Mbak ini. Pertanyaan pertama ya. Ini bakalan ada 3 orang pemenang dengan mendapatkan voucher Rp350.000 untuk pembelanjaan tas Alice. Iya. Pembelanjaan tas Alice ini ya, say. Hanya bisa diklaim di Aden Hijab Usaha 5. Enggak, cuma 3. Yang ini yang nomor 1. Gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama teman-teman semua sudah siap? Sudah ya? Sudah siap? Aku akan bacakan pertanyaan yang pertama. Oke. Siap ya? Oke. Apa arti dari kata Ananta? Arti Ananta. Ya, yes. Apa artinya dari Ananta? Tadi kan kita udah jelasin ya di awal ya, Mbak Wiwit ya. Betul. Untuk storytellingnya tadi apa? Iya. Arti dari kata Ananta. Teks masuk nggak kok? Masuk. Gile ya, masih siap. Udah? Apakah sudah ada yang menjawab betul? Mana? Sepertinya sudah ya, betul. Tadi untuk arti kata Ananta ya di foto. Arti kata Ananta adalah artinya tak terbatas. Yang tadi yang paling atas. Tak terbatas artinya. Oh. Agak dua mbak, ini juga ada dua ya, soalnya mbak udah pernah. Oh, iya. Dah, tadi siapa yang sudah menjawab tak terbatas, kita udah punya nama pemenangnya ya, yeah, teman-teman. Nanti bakalan kita umumin di story aja. Oke, lanjut.
story aja. Untuk pertanyaan yang kedua sudah siap? Komen mau ya, komen mau dulu sebelum lanjut ke pertanyaan kedua. Komen mau pertanyaan kedua yang ya, untuk pertanyaan kedua teman-teman sudah siap? Komen mau ya. Komen mau dulu, say. Kita tunggu dulu. Nah, ya. Itu deh. Apakah sudah? Ya, Mbak, aku bacain yang nomor 2 ya. Sebutkan nama warna yang ada kombinasi broken white-nya. Nah, lo ujian. Aku ulangi ya. Sebutkan nama warna yang ada kombinasi broken white-nya. Langsung buka katalog. Mana tadi komen yang cantik-cantik enggak iya. Besok dicatat ya, pertanyaan jebakan nih Mas Dendi. Salah itu masih salah nulis, Shay. Kamu siapa namanya? Salah nulis gitu. Oh iya. Tulisannya yang betul ya. Iya, tulisannya yang betul ya. Nih, sudah mendapatkan pemenang ya. Jawabannya like steel. Like steel. Itu yang ada kombinasi yang tadi paling atas. Mana sih? Ini udah. Ya udah. Agak ke sini, Mbak. Terus lanjut. Belum baik. Oke. Sudah. Jawabannya like steel ya. Jadi itu kombinasi ada warna abu-abu dan warna broken white. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman sudah siap? Komen siap dulu ya. Pertanyaan terakhir untuk satu voucher 350.000 belanja Elis. Yang ini ya, Mbak? Iya, betul. Ya. Mana bukan. Okay. Sudah siap belum? Belum siap, sepertinya. Siap. Ini kan? Yang nomor 5. Oh, nomor. Okay. Sudah siap? Kayaknya pasti lupa sih. Ini pertanyaan terakhir kayaknya sulit ya, Mbak? Sulit, iya. Singkat sulit. Siap ya? Warna favorit ketiga Mbak Tiwi. Nih, sebutkan warna favorit ketiga Mbak Tiwi. Yang urutan tadi urutan warna. Iya. Kita udah spill di terakhiran tadi ya, urutan warna. Dari depan sampai belakang. Oh. 5 warna ya. 5 warna, say. Revisi. 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 Ya. Revisi. 5 warna urutan Mbak Tiwi. Nah, ya. Kan nulisnya lama loh. Karena hadiahnya gede jadi harus effort ya teman-teman. 5 warna ya. Dan yang penting mereka tahu Mbak. Harus effort. 5 warna urutan favorit Mbak Tiwi. Diganti belum pertanyaannya. Ada jawaban yang betul masih ngerti. Tapi itu tadi sudah dapat efek. Maaf ya Mbak, keren belum rezeki. Yuk, belum ada. Sih. Apakah sudah ada yang bejo? Oh, udah ada. Yang pertama itu ada warna black, yang kedua daffodil, yang ketiga oh, harus lengkap ya, Mbak? Iya. Harus lengkap, kakak sayangku yang sudah aku yang pertama tadi salah. Nih, jawabannya yang pertama yang lengkap itu black coffee, daffodil, terus daffodil, vintage maroon, like steel sama lilac. Sudah ada jawabannya. Dicatat. Oh, Cuma ya. Tadi Mbak. Anu si VN bareng. Astagfirullahaladzim. Sudah. Terima kasih. Selamat untuk ketiga pemenang. Nanti bakalan kita umumin di story ya, Shay. Ditunggu iya, aja. Betul. Story. Udah, Wani, Pak. Sudah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton live review. Jangan lupa order ya. Ini rencana Anak-anak open PO sampai tanggal 28 Oktober aja. Betul. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum. Sudah ya. Kita pamit dulu. Kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di live review berikutnya bersama Mbak TV maksudnya. Kita akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngikit. Semoga menang ya Allah, rahasia.